jaringan saya cukup baik pagi ini karena biasanya kalau harus merekam butuh jaringan yang bagus ya. Nah, oke. Okay. Oke, okay. nah pagi ini kalian uh, absen sendiri ya di, di Siam ya. Saya kasih batas waktu satu jam. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini ini sudah 45 orang. 45 itu termasuk saya ya. Berarti masih masih enam orang lagi ya yang belum hadir. Oke, okay. kita mulai ya. Nah, pagi ini eh, saya akan eh, membahas. Oh ya, sebelum sebelum saya mulai, materi pagi ini tuh sudah saya upload di eh, Google Classroom. Ya, jadi kalian bisa sambil sambil download gitu, sambil sambil lihat gitu ya. Kalau kalau nanti di di screen ini nanti kurang jelas gitu. Ya, termasuk nanti penjelasan tentang metode karakteristik yang saya buatkan videonya gitu supaya kalian lebih lebih apa ya bisa mengulang lah, lebih paham dengan cara uh, mengulang-ulang dan ini kan juga nanti direkam ya jadi nanti kalian juga bisa bisa mempelajari lagi dengan cara melihat rekamannya video rekamannya oke okay, saya mulai dengan uh, saya ingin membahas tugas yang yang kemarin ya tugas yang uh, sebelumnya kan mudah ya masih mudah Ya, jadi saya lihat, eh, saya sudah ngecek eh, beberapa di antara berkas-berkas yang sudah dikumpulkan. Ya, itu sudah banyak yang benar. Paling-paling eh, hanya beberapa yang salah tulis lah mungkin ya maksudnya ya, gitu salah tulis atau penulisannya eh, beberapa agak membingungkan. Ya, kadang-kadang eh, ada yang tulisannya tidak terbaca ya tidak terbaca bukan karena Scan-nya yang jelek melainkan memang tulisannya itu tidak jelas dia mau nulis apa gitu ya nanti saya komentari ini maksudnya apa gitu terus ada kelompok siapa ya kemarin yang kelompoknya mispa kelompoknya mispa itu hanya sembilan soal yang dikerjakan ya nggak tahu itu yang satu soal sebetulnya jatah siapa itu kalau saya lihat Kelompok Mispa ini, mis, Mispa Indah ya, e, itu e, lima orang. E, empat orang yang lain sudah mengerjakan dua soal. Kalau Ruth Damayanti hanya mengerjakan satu soal. Nah, yang nggak dikerjakan itu nomor nomor berapa ya? Nomor lima, nomor lima yang mencocokkan. Benar ya? Seperti itu ya. Halo, ada yang dari kelompoknya Mispa? Mispa sendiri ada itu saya lihat. Iya bu, ada bu. bu. terus gimana itu ceritanya? Nah, ini ada root ini. Root Damayanti memang mengerjakan satu soal saja ya? Oh, kayaknya Bu ada kesalahan teknis sih, Bu. Eh, oh, saya mengerjakan dua. Terus? Kayaknya belum dimasukkan ke PDF-nya. Oh gitu. Nah, terus gimana nih caranya saya cek nantinya? Ya coba di-upload di 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 bagian nyerut saja deh yang pekerjaan nyerut ya sekarang ya baik bu ya di di GCR itu ya di upload yang pekerjaan root saja yang nomor berapa tadi lima ya baik bu oke sekarang. ya oke sekarang ya terus oh ya kalian absen ya jangan lupa saya kasih batas waktu absen itu satu jam saya kira cukup ya, biasanya kan kalau uh, kuliah luring ya, kuliah luring itu saya kasih batas waktu 15 menit ya untuk masuk ke kelas. Nah ini kalau daring ini uh, mungkin ada masalah sinyal atau apa ya, atau uh, WA-nya enggak terbaca atau apa, saya kasih batas waktu satu jam. Jadi uh, presensi kalian lakukan sendiri, tapi saya tutup nanti pukul berapa, 8.30 ya. Oke. Okay. Oke, okay, saya mulai. Jadi saya mulai dengan membahas eh uh, membahas tugas, ya. Oke, okay, karena waktu di kuesioner itu diminta tugas itu dibahas. Oke, okay, saya bahas deh. Ini gimana ya, saya kok belum bisa share. Oke. Okay. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. sudah oke. Okay. Sudah, Ibu. Saya 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 buat full screen ya. Supaya lebih jelas. Nah, oke. Okay. Tugas yang pertama. Jadi, tugas yang pertama ini kita kemarin punya 10 soal ya, 10 soal. So, enam soal pertama adalah hanya hanya semacam cek dan recheck saja, ya kan? Kemudian empat soal yang lain itu menyelesaikan PDP yang sederhana, gitu ya, sederhana. Oke, uh, untuk yang nomor satu sampai dengan nomor enam ini uh, me me memeriksa apakah u yang diberikan merupakan solusi persamaan Laplace ya persamaan Laplace kan seperti ini. Kemudian ini saya kira nomor satu mudah ya. Nomor 1 mudah kalau u nya sama dengan e pangkat x sin y maka kita harus menentukan e, turunan u terhadap x dua kali dan turunan u terhadap y dua kali agar kita bisa memeriksa apakah e, u ini adalah solusi dari persamaan laplace ini jadi saya turunkan e, satu kali dulu ya u diturunkan satu kali dulu terhadap x ya maka yang bagian ada y nya ini dianggap konstan Ya, kemudian ini e pangkat x diturunkan terhadap x kan tetap e pangkat x. Ya, kemudian kalau diturunkan dua kali maka yang ini diturunkan kembali terhadap x sama saja. Jadi ini e pangkat x sin y. Ya, mudah saya kira. Nah sebaliknya kalau diturunkan terhadap y maka gantian e pangkat x ini dianggap konstan sehingga kita menurunkan sin y terhadap y kita peroleh cos y. Ya, kemudian turunan keduanya adalah eh, ini cos y ini diturunkan lagi. Satu kali lagi terhadap Y, kita punya minus sin Y, sedangkan E pangkat X-nya dianggap sebagai konstanta. Sehingga kalau dijumlahkan, ya, turunan, dua buah turunan ke x oh maaf 6x y ya karena y-nya dianggap konstan jadi yang ini nol karena di sini tidak mengandung x kemudian turunkan satu kali terhadap x yang ini berarti kita punya 6y ya kemudian untuk turunan terhadap y-nya di dua suku ini mengandung y jadi 3x kuadratnya dianggap konstan berarti kita punya 3x kuadrat ini turunkan kan satu ya kemudian ini minus 3 y kuadrat saya kira mudah kemudian diturunkan diturunkan ini tidak mengandung y berarti 0 kemudian ini menjadi minus -6 y ya kalau dijumlahkan nanti sama dengan 0 jadi nomor 2 ini juga solusi kemudian nomor 3 ini mulai agak sulit sedikit saya lihat beberapa langsung ini langsung hasilnya gitu. Tidak tahu ya Anda memperolehnya dari mana boleh. Jadi kalian menggunakan maple gitu ya atau bertanya kepada uh, teman gitu. Ya, jadi sebaiknya nanti lain kali kalau kalau ada soal begini di ujian, tolong uh, dijabarkan gitu ya. Jangan langsung langsung do, do x gitu sama dengan langsung hasil akhirnya gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, eh uh, kita punya u nya ini di sini arkes tangan dari y per x. Berarti kalau kita akan menurunkan terhadap x, berarti arkes tangannya ini diturunkan dulu. Kemudian dengan aturan rantai nanti yang di dalam ini diturunkan terhadap x ya, gitu ya. Jadi kalau turunan dari arkes tangan itu kan satu dibagi satu plus yang di dengan Um, aturan rantai masih harus diturunkan terhadap, terhadap X kan ya. Jadi Y-nya di sini konstan, kita bisa anggap ini sebagai Y kali X pangkat min 1. Sehingga turunannya adalah minus Y X pangkat min 2. Gitu ya. Kemudian yang yang penyebutnya ini disamakan penyebutnya kan. Ya, ini kan ini kan bentuk pecahan, disamakan penyebutnya ini menjadi di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat, nanti semuanya dibagi dengan X kuadrat. Nah ini karena ini satu per berarti nanti x kuadratnya naik ya, naik ke ke sini ke pembilang. Jadi kita punya x kuadrat eh, x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Ini minnya min dari sini saya letakkan di sini ya. Kemudian di sini y per x pangkat min 2 nya saya nyatakan sebagai y dibagi x kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya sehingga hasilnya minus y per x kuadrat plus y kuadrat. Gitu. Nah kalau diturunkan satu kali lagi berarti ini kan bisa dianggap apa? Ini kan konstan ya. Jadi kita mau turunkan terhadap x ini dianggap konstan. Berarti kita bisa nyatakan sebagai minus y y kali gitu ya x kuadrat plus y kuadrat dipangkatkan min satu. Ya kan? Berarti kalau diturunkan lagi terhadap x saya peroleh di sini. Y-nya kan konstan. Ya, terus tadi kan ada X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min 1. Berarti kalau diturunkan kan min Kali min 1 kan jadi positif Ya, jadi min uh, Min plus Y X kuadrat plus Y kuadrat Pangkatnya bertam, berkurang ya Dari min 1 menjadi min min 2 Kemudian jangan lupa Aturan rantai ya yang di dalam ini Harus diturunkan terhadap X Jadi dikalikan dengan 2X Nah ini dapat saya tuliskan sebagai 2X 2XY ya, dibagi dengan Ini kan ya, ini pangkatnya jadi eh, di bawah jadi positif ya dengan cara yang sama kita turunkan terhadap y ya terhadap y bedanya di mana yang ini sama ya yang bagian ini sama terus yang yang berbeda di sini karena kalau yang yang di dalam sini diturunkan terhadap y kan berarti seper x dianggap konstanta sehingga turunannya adalah seper x gini ya jadi seper x kali y Nah, kemudian sama seperti tadi, triknya disamakan penyebutnya dan seterusnya. Kemudian ini dicoret, dicoret sehingga tinggal di pembilang. Ini tinggal x dibagi x kuadrat plus y kuadrat, gitu. Nah, turunan keduanya terhadap y juga sama seperti tadi, ya. Ini kan konstanta, gitu. Jadi, kita bisa anggap sebagai x kali x kuadrat plus y kuadrat pangkat min, min satu, ya, sehingga menjadi min, gitu kan, ya min X, terus yang ini pangkatnya berkurang jadi min 2, jangan lupa dikalikan dengan turunan dari suku yang ini. Jadi 2Y. Jadi diperoleh minus 2XY dibagi ini, X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Ya, kalau ini dijumlahkan, ya ini dijumlahkan kan hasilnya jadinya sama dengan 0. Jadi nomor 3 ini betul merupakan solusi persamaan Laplace. Gitu. Nomor empat ini mudah, ya. Nomor empat mudah, saya kira, jadi uh, diturunkan terhadap x. Berarti yang ini saja yang diturunkan, jadi dapat cos x, ya. Diturunkan sekali lagi terhadap x, cos x diturunkan, jadi min sin x diturunkan terhadap y. Maka yang diturunkan yang ini, turunan dari cos hiperbolik adalah sin hiperbolik. Turunkan satu kali lagi terhadap y, maka sin hiperbolik ini menjadi cos hiperbolik, sehingga kalau dijumlahkan menjadi nol, ya. Dan nomor 5, ini pakai fungsi logaritma ya jadi u sama dengan a ln x kuadrat plus y kuadrat plus b gitu kalau ini b-nya udah pasti ya karena ini kemarin eh, kita sudah eh, tahu bahwa fungsi konstan ini ya konstan ini adalah solusi ya karena diturunkan satu kali saja sudah langsung nol berarti kita cukup mengurus yang ini sebetulnya jadi kalau ini diturunkan terhadap x ya maka a ini Konstan, ya. Kemudian, turunan dari len kan eh, eh, yang ini, fungsi yang ini diletakkan di penyebut, ya. Kemudian, turunannya adalah pembilangnya, ya. Jadi, pem, eh, turunannya diletakkan sebagai pembilang. Jadi, turunan terhadap x tentu saja, ya. Jadi, 2x. Jadi, kita peroleh 2x dibagi ini, ya. Oke, kemudian di turunan satu lagi terhadap x kita lihat di pembilang dan penyebut ini mengandung x sehingga kita gunakan aturan apa u per v gitu ya jadi u aksen v dikurangi uv aksen dibagi penyebut kuadrat ya penyebut kuadrat jadi hasilnya seperti ini kemudian kita rapikan yang ini sebentar ini apa ini 2x kuadrat di sini ada minus 4 ax kuadrat. Jadi kita punya minus 2 ax kuadrat, sedangkan yang ini tadi 2 ay kuadrat. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang terhadap y sama saja ya ceritanya sama saja, tinggal diganti yang yang ini jadi 2 y kan gitu. Ya karena turunan dari di dalam ini adalah 2 y. Gitu. Kemudian diturunkan terhadap y juga ceritanya sama analog, sehingga nanti eh, yang berbeda di sini karena di sini min, yang pengurangnya adalah ini kan 2a 2 ay kali 2 y berarti 4 ay kuadrat berarti yang yang berkurang yang 2 ay kuadrat ini menjadi minus 2 ay kuadrat yang ini 2 ax kuadrat di sini ya nah ini kalau dijumlahkan dijumlahkan betul ya saling menghilangkan gitu pembilangnya penyebutnya sudah sama oke jadi nomor 5 ini adalah eh solusi ya kemudian nomor 6 oh kok nomor 6, ya betul nomor 6 ya ini saya salah, ini harusnya nomor 6 ini saya tulis nomor 4 ini di latexnya saya belum atur penomorannya ya ini nomor 6 ya, betul ya oke, ini nomor 6, nomor 4 tadi bukan yang ini oke, nah ini eh, punya sat, satu dibagi akar X kuadrat plus Y kuadrat jadi saya nyatakan supaya mudah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat pangkat min setengah, ya diturunkan berarti ini mudah ya karena ini polinom ya polinom berderajat min setengah min setengah dari yang di dalam ini dipangkatkan min 3 per 2 jangan lupa dikalikan dengan turunan yang di dalam ini yaitu 2x ya seperti ini nah di sini mungkin agak rumit turunannya ya kan karena ini bentuk u per v gitu ya ini yang u aksen kali v ya u aksennya kan satu ya kemudian ini u v aksen ya Terus dirapikan seperti ini, ya. Jadi, di sini ada x kuadrat, ini ada minus 3x kuadrat, berarti jadinya, oh, di sini ada minus juga, ya. Jadi, minus minus, jadi plus, gitu ya. Jadi, ini seperti ini. Kemudian, eh, ini kenapa jadi 5 per 2, ya? Pangkatnya 5 per 2 karena ini. Karena ini, maaf, ini tadi saya belum terangkan, ya. Dicoret dengan ini, dicoret dengan x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah, jadi pangkatnya berkurang dari tiga dikurangi setengah jadi dua setengah alias 5 per 2, ya jadi yang ini nanti hilang yang ini jadi tinggal dua ini dicoret ya jadi 3 x kuadrat sedangkan yang ini tinggal berapa ini kan pangkatnya berkurang setengah jadi eh, tinggal satu ya makanya ini x kuadrat plus y kuadrat gitu ya oke saya tadi menerangkannya terlalu cepat jadi kesini ya oke ini saya kira mudah nah yang untuk Corona terhadap y juga ceritanya sama ya tinggal diganti x-nya ini dengan y ya sama ceritanya nah sekarang ketika dijumlahkan ketika dijumlahkan hasilnya nol atau tidak hasilnya tidak nol ya kenapa karena ini 2 y kuadrat dikurang y kuadrat itu y kuadrat 2 x kuadrat dikurang x kuadrat jadi x kuadrat jadi x kuadrat plus y kuadrat pembilangnya dibagi dengan ini Ya berarti jadi x kuadrat plus y kuadrat pangkat yang pembi, eh, pembe, penyebutnya berkurang satu gitu ya, ya. Jadi kalau dicoret pangkat eh, penyebutnya berkurang satu. Tadi di sini satu lima per dua dikurangi satu jadi tiga tiga per dua. Jadi satu dibagi x kuadrat plus y kuadrat pangkat tiga per dua ini kurang terlihat ya mungkin eh, habis ini apa frame nya ya. Jadi ini mepet mepet gini. Tapi yang pasti ini eh, tidak sama dengan nol sehingga untuk soal yang nomor 6 ini U yang diberikan bukan solusi, gitu, ya. Baik, ini selesai yang untuk, untuk, untuk cek dan recheck ya. Kemudian kita masuk ke uh, solu, uh, mencari solusi PDP yang sederhana, ya. Jadi ini kemarin kan diberikan OX sama dengan 0, ya. Jawabnya kan, uh, uh, apa kemarin, C1 plus C2Y atau fungsi dari Y saja, gitu ya untuk untuk kalau ini diintegralkan satu kali terhadap x kan kita dapat u x ya diintegralkan satu kali terhadap x kita punya sebenarnya konstanta saja lah ya konstanta terhadap y ini boleh nggak ada ini boleh c nya nggak ada gitu ya jadi pokoknya fungsi yang tidak mengandung x gitu aja ya jadi mengandung y mungkin ya kalau anda memilih variabel lainnya y tentu saja kalian boleh memilih variabel yang lain itu t atau huruf yang lain lah ya karena di sini kan tidak di Jelaskan bahwa variabel yang lain adalah y atau t atau apa. Jadi bebas. Ya, jadi kalian boleh jawab ini misalnya f gitu ya, f y gitu atau f t gitu. Ya, kemudian diintegralkan satu kali lagi untuk memperoleh u, ya kan? Jadi diintegralkan satu lagi satu kali lagi terhadap x kita peroleh u. Jadi yang ini kalau diintegralkan kan dapat x ditambah suatu konstanta yang masih bergantung kepada variabel yang lainnya lagi, yaitu J. Gitu. Jadi kalian boleh jawab di sini suatu fungsi Y jadi F Y X ditambah ini saya sebut G Y juga boleh. Gitu. Jadi F Y X ditambah G Y gitu boleh jawabnya. Ya. Oke. Nah kemudian saya kira ini mudah ya nomor satu kalau kemarin kalau nggak salah soalnya di sini U Y sama dengan nol ya atau U X sama dengan nol yang yang di uh, kuliah sebelumnya. Ya nomor 2, ux sama dengan nol. Ya kemarin saya kasih clue nya coba dimisalkan dulu p nya sama uh, dimisalkan dulu ux ini atau uy sama dengan p terserah ada yang memisalkan uy sama dengan p ya di sini saya kasih contoh yang pemisalannya adalah uh, p sama dengan ux nanti kalau kalian memisalkan p sama dengan uy jawabnya juga nanti akan sama saja gitu ya maka uh, kalau dikembalikan ke soal ini kalau P sama dengan UX maka soal ini menjadi apa P Y gitu ya P diturunkan terhadap Y gitu kan ya sama dengan 0 gitu akibatnya eh, P nya adalah suatu fungsi dari X kan ya jadi ini kalian boleh tulis FX gitu boleh ya FX nah padahal P ini tadi adalah UX ya jadi X sama dengan suatu fungsi dari X, gitu kan ya. Sehingga U-nya kita integralkan lagi terhadap X. Ya, integralkan lagi terhadap X, jadi uh, fungsi ini diintegralkan terhadap X, gitu. Ya, kalau kalian memilih pakai C1, gini boleh, nanti jadi C1X, gitu. Kemudian C2X-nya ini diintegralkan, terus jangan lupa ditambah dengan konstanta, kan ya. Konstanta bukan konstanta saja, tapi fungsi dari G. Nah, mungkin kalian e, nyatakan ini sebagai suatu fungsi dari x, ya. Terus, ini suatu fungsi dari y. Jadi, boleh kalian jawab u sama dengan fx ditambah gy. Gitu, boleh ya? Gitu, jadi ada yang mungkin langsung di sini, nggak pakai c1, boleh langsung c2x, jadi gitu, boleh ya, atau c(x) gitu ya, atau c1x. nya di sini jadi c1, gitu boleh ya. Jadi, ini hasilnya suatu fungsi yang merupakan penjumlahan. Fungsi yang hanya e, tergantung pada x ditambah dengan e, fungsi lain yang hanya bergantung kepada y, jadi kalian nyatakan sebagai fx ditambah GY gitu boleh ya. Nah, kemudian nomor tiga, e, kalian misalkan p nya sama dengan ux ya. Kalau dikembalikan ke soalnya, berarti kan ux e, diturunkan lagi terhadap y, jadi p diturunkan terhadap Y. Jadi saya punya do P do Y gitu. Sedangkan yang ruas kanannya ini sama dengan P. Ya, jadi kita punya apa nih? Eh apa ini PDB ya, seperti semacam PDB tapi eh, variable variabel terpisah kan ya. Jadi ini boleh boleh pindah ke sini jadi do P per P sama dengan do Y. Kalian pakai len boleh ya. Kalau saya pakai eh pakai persamaan karakteristik ya boleh ya persamaan karakteristiknya kan ini berarti lambda lambda dikurangi satu gitu, jadi lambdanya sama dengan satu, jadi solusinya e pangkat eh, e pangkat lambda variabel bebasnya y maka e pangkat lambda y, lambdanya tadi satu, jadi e pangkat y. Jadi kali konstanta tentu saja, tapi konstantanya sekarang bukan konstanta saja melainkan fungsi dari variabel yang lain, yaitu x. Kalau di sini jelas ya variabel yang lainnya x karena di sini turunannya ada x ada y gitu. Jadi ini nggak boleh diganti t, ini harus x gitu. Nah padahal ini tadi adalah uh, p ya p padahal tadi adalah ux gitu. Ya sehingga kita harus mengintegralkan. Pangkat y jangan lupa ditambah dengan apa fungsi yang hanya bergantung kepada y saja sebagai konstantanya. Gitu. Ya, jadi kalian boleh menuliskan ini sebagai e pangkat y kali suatu fungsi ya, fungsi dari x ini ya. Jadi karena cx ini kan bebas ya masih belum tahu fungsi apa gitu ya, tapi yang penting fungsi dari x kan ya. Jadi integralnya pun juga fungsi dari x gitu. Jadi ini kalian boleh nyatakan ini jawabannya e pangkat y kali fungsi dari x ditambah eh, g fungsi dari y. Seperti itu, ya. Kemudian, nomor 4, sama saja ceritanya dengan yang nomor tiga, kan? Ya, cuma sekarang dibalik perannya. Jadi, kita misalkan, p-nya bukan OX, melainkan p-nya adalah UY. Nah, oh ya, saya, saya, saya eh, eh, jelaskan sedikit jawaban kalian. Saya lihat kemarin ada yang salah, ya. Di sini eh, bukan C, bukan C1Y, melainkan C1X. Gitu ya, itu salah, ya. Jadi, ini harusnya kalian pakai huruf yang lain boleh tidak harus C1 mungkin ada yang pakai huruf H gitu ya jadi ini bukan H X melainkan ini HY kenapa karena kita mengintegra mengintegralkannya terhadap X kan ya jadi konstantanya merupakan fungsi dari G ya jadi kalian bisa cek sendiri sebetulnya jawaban kalian apakah benar atau salah gitu kemudian yang ini ya saya lanjutkan yang nomor 4 itu ceritanya sama hanya eh, sekarang P-nya adalah uj itu ya sama ceritanya sekarang eh, p sama dengan uy kembalikan di soal ini berarti sekarang ini diturunkan terhadap x kan kalau tadi ini diturunkan terhadap y sekarang diturunkan terhadap x sehingga nanti ini bukan e pangkat y melainkan e pangkat x dan konstantanya eh, fungsi dari y gitu nah karena ini merupakan eh, uy ya p itu adalah uy maka kita integralkan satu kali lagi terhadap eh, y Ya terhadap y. Jadi sama ini bisa kalian nyatakan sebagai suatu fungsi dari y dan ini suatu fungsi dari x. Gitu. Jadi e pangkat x kali f y ditambah g x. Gitu. Ya. Nah, oke. Okay. Jadi kalau kalian perhatikan dalam proses ini kita melakukan pengintegralan, pengintegralan. Gitu ya. Sehingga wajar kalau saya bilang kemarin di kuliah sebelumnya bahwa solusinya merupakan keluarga permukaan yang disebut permukaan integral. Ya kan? Karena kita melakukan proses integrasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang jawabnya berbeda dari yang saya terangkan? Halo, belum ada jelas ya jelas oke okay. kalau jelas berarti saya bisa akhiri ya untuk tugas ini jadi uh, tugas sudah sudah bahas jadi kalian tahu jawaban yang benar seharusnya bagaimana kalian cek kembali uh, pekerjaan kalian jadi sebetulnya kalian sudah bisa mengoreksi sendiri gitu ya dan jangan lupa uh, mungkin kalian uh, apa namanya ya bisa bisa kerjakan ulang gitu kalau kalau kalian merasa bahwa jawaban kalian salah ya gitu menulis mel, latihan menulis jadi jangan jangan bergantung kepada file yang saya share ini oke okay. jadi ini sudah tentang tugas saya tutup sekarang saya akan masuk ke materi ya tugas sudah berarti saya sekarang masuk ke ke materi ke materi kuliah hari ini jadi kita hari ini akan masuk ke sini ya ke PD Orde 1 ah ini ya saya masuk ke PD eh, PDP ya PDP Orde 1 ini sudah terlihat eh, slide-nya sudah Bu sudah Bu okay, saya saya apa namanya full screen ya saya buat full screen supaya lebih jelas. Oke, okay, jadi kita mulai masuk ke materi, materi yang beneran gitu ya. Kalau kemarin masih pendahuluan, ya masih pendahuluan. Jadi kemarin ya materi gitu, tapi masih menyiapkan kalian kepada terminologi dan uh, cara cek dan recek, gitu ya, cek dan recek solusi. Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk materi PDP Orde 1, kita akan punya tiga materi, yaitu PDP Orde 1 linier, PDP Orde 1 kuasi linier, nah kuasi kalian sudah paham ya, definisinya seperti apa, kemudian PDP Orde 1 non-linier. Jadi kuasi linier itu sebetulnya eh, uh, non-linier, tapi enggak non-linier banget gitu ya, masih KW lah gitu, masih abal-abal gitu ya. Jadi kalau kalau linier pasti kuasi uh, linier ya, tapi kuasi linier belum tentu linier. Gitu. Nah, non ini belum tentu kuasi linier. Seperti itu kan ya. Oke, saya masuk ke yang linier. Jadi, karena linier, orde satu ya, orde satu linier. Berarti, uh, bentuk umumnya seperti ini. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Jadi, hanya ada turunan pertama kan ya, karena orde satu. Tidak ada turunan kedua. Kemudian, linier. Linier berarti gampangnya tidak ada perkalian antara turunan dengan turunan atau antara u dengan u atau perkalian antara u dengan turunannya ya jadi ini sendiri-sendiri nih perkaliannya hanya dengan uh, suatu fungsi yang tidak mengandung variabel terikat ya hanya mengandung variabel bebas ya jadi variabel bebasnya di sini saya namakan x dan t kalian tentu saja boleh uh, merumuskan sendiri dengan variabel bebas yang lain misalnya X dan Y gitu ya atau oh, U dan V boleh kemudian kalau pakai U dan V berarti variabel terikatnya jangan U ya pakai yang lain misalnya apa W gitu misalnya ya nah ini supaya gampang saya pakai ini aja deh ya saya pakai U, X, T. kenapa saya pilih U, X, T? karena nantinya biasanya ini saya akan kasih contoh dengan eh, fenomena gelombang jadi U ini biasanya menyatakan tinggi gelombang ya kemudian ini eksposisi ini T Gitu. jadi ini uh, ceritanya nanti uh, dicontohnya itu gelombang yang merambat merambat di satu dimensi dimensi ruang ya satu dimensi ruang yaitu X nanti dia akan uh, tinggi gelombangnya berubah terhadap waktu dan di setiap posisi tentu saja tinggi gelombangnya berbeda berbeda-beda sehingga nanti tinggi gelombang itu merupakan fungsi dari posisi dan waktu hanya saja di sini diasumsikan bahwa gelombang hanya merambat di uh, satu dimensi ruang Ya, yaitu x. Gitu, ya. Jadi ini eh, tepatnya sebetulnya ini, ini PDP orde satu linear dua variabel bebas, ya. Oke, okay. dua variabel bebas. Nah, eh, PDP ini ya bisa kita nyatakan dalam bentuk begini kan ya. Jadi u nya dikeluarkan, gini ya, sehingga Uh, ini yang kita sebut sebagai operator diferensial. Ya, kita sebut L cantik gitu. Jadi kita bisa nyatakan ini sebagai LU sama dengan DXT. Ya, jadi ini L-nya ini ya. Jadi kalau kalau DXT ini 0, maka kita peroleh PDP orde 1 yang linear dan homogen. Ya, karena apa? Karena uh, semua suku-suku yang tak nol mengandung U. Gitu. Oh, maaf. Iya betul, semua suku-suku yang tak nol mengandung U, yang yang nol ini uh, tidak mengandung U gitu ya, tidak mengandung variabel uh, bebas ya, kalau di sini nol gitu kan ya, di sini nol. Jadi gampangnya seperti itu, jadi ini uh, kalau di XT sama dengan nol maka kita punya PDP orde 1 linear homogen. Nah tentu saja uh, mudah untuk membuktikan bahwa operator LU ini betul adalah operator linier sesuai dengan nantinya makanya persamaan ini disebut menjadi PDP orde 1 yang li linier. Jadi sesuai dengan definisi ya, definisi dari PDP linier. Jadi kalau kalian eh, mau rapi kita buktikan seperti ini ya. Jadi kalau kalian akan membuktikan apakah suatu operator itu linier kan harus memenuhi sifat linier yaitu kalau dikenakan pada eh, sembarang fungsi uv dan konstanta alfa b yang seperti ini bentuknya ya kombinasi linear maka hasilnya harus alfanya boleh keluar dan l-nya ini bisa memisahkan u dan v gitu memisahkan eh uh, ini apa namanya nih uh, eh operasi jumlah ini ya terpisah oleh operasi jumlah gitu ya kita buktikan jadi Uh, kalau L alfa, U plus beta V, berarti L-nya saya ganti dengan operator yang tadi, ya. Kemudian, masing-masing operator ini kita kenakan, ya. Kita kenakan kepada alfa, U plus beta V, ya. Jadi, ini uh, karena, uh, ya, ini kurungnya dibuka, gitu ya. Kurungnya dibuka, kemudian karena sifat dari masing-masing uh, operator ini kan hanya turunan-turunan saja, ya. Maka, uh, kita bisa pecah ini ya. Kita bisa pecah ya masing-masing dioperasikan begitu ya. Kemudian eh karena ini turunan biasa ya, turunan-turunan bukan eh, turunan saja ya, tidak ada pengali dengan u ya. Maka eh alfanya bisa keluar, betanya bisa keluar ya. Kemudian eh, alfanya dikumpulkan kembali ya. Yang suku-suku yang mengandung alfa kita kumpulkan, maka kita punya bentuk seperti ini. Dan yang ini Ya, kita bisa nyatakan sebagai ini kan u-nya dikeluarkan itu sehingga ini bisa kita nyatakan sebagai Alfa l cantik u ditambah beta l cantik v. Jadi sudah ter terbukti. Nah, saya kasih contoh ya. Jadi, saya, saya kasih contoh ini do u do x dikurangi u per x sama dengan 3 x kuadrat. Nah, berarti di sini Berarti di sini kan tadi bentuknya a do, u do x ditambah b do, u do t gitu kan ya, plus c apa u gitu ya, sama dengan d kan gitu ya. Berarti dalam hal ini A-nya ini ya, koefisien dari do, u do x yaitu satu. Kemudian b nya nol, kenapa karena tidak ada suku yang mengandung do, u do t ya ya. Jadi b nya nol, kemudian c nya adalah koefisien dari u kan, jadi minus seper x. Kemudian ini bagian yang non homogenya adalah d-nya, ya 3x kuadrat. Nah kalau kita perhatikan di sini nggak ada muncul t ya, ini x semua nih, ya jadi ini mirip seperti eh, PDB ya, ya PDB orde 1 linier kan. Nah ini kan kalian sudah belajar di 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 PDB, jadi pastinya kalian bisa menyelesaikan ini gitu, ya jadi ini ini contoh PDB. PDP ya orde satu linier non homogen yang turunannya hanya terhadap x saja dan eh, apa namanya fungsi-fungsi eh, yang hanya bergantung pada variabel bebas itu hanya bergantung pada x saja juga ya jadi kita bisa menganggap ini seperti PDP cuma bedanya di mana nanti kita lihat coba ya jadi kita bisa selesaikan ini seperti ketika kalian menyelesaikan PDP orde satu linier di di kuliah sebelumnya ya jadi jangan jangan lupa ya jangan dilupakan ya jadi kita selesaikan dulu yang homogen terserah kalian mau pakai metode apa kita punya tiga metode kan kita belajar pdb orde apa itu namanya faktor integral ya terus bisa juga menggunakan variasi parameter atau variasi parameter ini metode apa namanya lagrang lah ya, oke. Okay. Jadi saya gunakan yang Lagrang deh. Saya paling cinta dengan yang Lagrang paling gampang menurut saya. Ya, jadi kalau yang Bernoulli kalau kalau nggak salah ingat ya, mudah-mudahan kalian juga tidak lupa nih. Saya agak-agak lupa nih ya. Kan kalian nyatakan sebagai perkalian dua fungsi gitu kan ya, kalau Bernoulli. Ya, kalau faktor pengintegralan kita munculkan suatu kita kalikan dengan suatu fungsi kan yang nantinya merupakan faktor pengintegralannya. Saya pakai yang, yang metode Lagrang ya. Oke. Okay. Eh uh, metode Lagrang itu caranya kan gini ya. Ini diselesaikan dulu ya yang homogen. Yang homogen ini kan mudah ya karena ini merupakan uh, PDB terpisahkan ya. Jadi kita nyatakan do, u do x min u per x sama dengan 0 ini sebagai ini. Kemudian kita kumpulkan yang ada u-nya dan yang ada x-nya kita pisahkan di dua ruas yang berbeda. Ya, maka kita kalau kita integralkan ini kita punya ln u yang ini kita punya Len X jangan lupa ditambah suatu konstanta. Konstantanya kali ini bukan konstanta biasa ya, melainkan fungsi dari T. Nah, di sini mulai berbeda dari PDB. Gitu, ya. Kemudian apa? Kemudian kita ingin cari U kan ya, jadi kita ini apa Eksponen kan Eksponenkan, gitu ya. Kita buat eksponen dari ln U ya, jadi ini menjadi U, terus ini E pangkat, ini semua. Kan jadi E pangkat ln x itu x dikali e pangkat ct ya dikali e pangkat ct nah e pangkat ct ini kita eh, namakan c besar t gitu jadi e pangkat c kecil t ini ya saya namakan c besar t sehingga solusinya solusi homogennya uxt sama dengan ct x ya kemudian kalau di orde satu kan ini kalau kita pakai metode variasi parameter berarti yang konstan terhadap x ini ya yaitu konstan terhadap x berarti fungsi dari t gitu ya kita variasikan sekarang kita anggap sebagai fungsi dari x gitu jadi solusi ini yang c tadi hanya fungsi dari t saja kita variasikan kan jadi sekarang bergantung kepada uh, variabel pengintegralan dalam hal ini x gitu kemudian uh, kita uh, substitusikan kan ini ke persamaan kita nanti dicari nanti dicari uh, ini, ya. Dicari C-nya. Gitu. Dicari C-nya. Ya, oke. Okay. Untuk mensubstitusikan berarti kita butuh turunan uh, terhadap X, ya. Turunan pertama terhadap X. Kalau diturunkan terhadap X, kan ini fungsi dari X, ini fungsi dari X. Berarti kita punya perkalian dua fungsi. Berarti uh, kita gunakan sifat UV, ya. Jadi U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ini diturunkan dulu. Ini diturunkan. Saya punya turunannya parsial ya. Jadi do c do x gitu ya. Ini tetap. Jadi saya punya x do c do x. Kemudian ditambah dengan sekarang yang diturunkan x-nya. Berarti kan satu ya. Yang ini tetap. Gitu. Jadi kita peroleh do u do x-nya seperti ini. Kalau disubstitusikan maka ini u u x-nya ya. Ini u x-nya atau do u do x-nya ya. Kemudian di sini ada minus. Kalau nggak salah tadi minus Minus U per X, ya, minus U per X. Oke, minus U per X, padahal U-nya tadi adalah, adalah U-nya mana? U-nya ini, ya, U-nya ini. Jadi U per X-nya kan C, CXT, ya. Gitu, jadi minus CXT. Nah, ini kan hilang. Ya, kalau ini tidak hilang berarti ada masalah ini. Ya, kalian salah itu metodenya. Ya, nah se sehingga tinggallah ini X dot do C dot... X dan ini semuanya ini nanti harus sama dengan ruas kanannya tadi adalah ini kan karena kita tadi substitusikan ke sini jadi harus sama dengan 3x kuadrat. Nah, berarti kan yang ruas kiri tadi tinggal x do c do x, ruas kanannya tinggal 3x kuadrat. Berarti kan do c do x-nya sama dengan ruas kanan dibagi x ya. Jadi tinggallah 3x. Ya, sehingga e, uh, c do x ini hanya bergantung kepada uh, X ya, jadi ini hasilnya kalau diintegralkan terhadap X, jadi 3 per 2 X kuadrat. Jangan lupa ditambah suatu konstanta. Ya, konstanta yang hanya bergantung kepada T. Ya, jadi di sini bedanya di PDB, PDB dengan PDB itu di sini ya. Jadi seolah-olah ini seperti PDB, tapi eh, jangan lupa kalau setiap kali ketemu konstanta, ya, itu bukan konstanta beneran gitu. Ya, ini wanti-wanti wanti saya. Nah, berarti tadi U jadi apa? ini kan karena CXT-nya adalah ini 3x kuadrat per 2 ditambah KT gitu dikalikan dengan x ya, jadi 3x kuadrat per 2 kali x kan ini 3x pangkat 3 per 2 terus KT kali x nah ini ya oke silahkan dicek dan recheck apakah ini betul merupakan solusi dari eh, PDP kita ya coba setiap setiap dari kalian harus cek dan recheck ini. Betul nggak? Ini merupakan solusi. Saya tunggu. Jadi kalian harus apa? Turunkan terhadap x ya. Turunkan terhadap x. U-nya ini diturunkan terhadap x, kemudian dimasukkan ke persamaannya. Ya kan? Persamaannya tadi ini. Do u do, kalian catat ya do u do, x min u x sama dengan 3x kuadrat. Apakah benar? Do u do, x dikurangi u x sama dengan 3x kuadrat. Di kalian kalau kuliah tetap bawa catatan ya, karena saya akan minta kalian menulis gini ya. Jadi do, -do x-nya apa? Benar, Betul ya, terbukti yeah. ya. Oke. Okay. Okay. Jadi uh, hasilnya 6 per 2 x kuadrat mungkin ya. Yeah. ya kan? Yeah. Karena uh, do, do x nya kan 9 x kuadrat per 2 ditambah kt gitu ya. Kemudian u per x nya kan 3 x kuadrat per 2 ditambah kt juga. Kalau dikurangkan ya do, -do x dikurangi u per x jawabnya nanti 6 per 2 x kuadrat alias 3 x kuadrat ya. Jadi sudah benar bahwa itu adalah solusi. Nah kalian bisa coba sendiri nih. Ini ini e, e, contoh yang lain. Nah di sini saya pakai y ya. Jadi kalian boleh pakai variabel yang lain ya. Tentu saja variabel bebasnya. Do u do y ditambah y kuadrat u sama dengan 4 y kuadrat. Nah soal ini juga juga hanya e, mengandung y gitu ya. Turunannya hanya terhadap y. Kemudian e, yang koefisien koefisiennya ini juga hanya bergantung kepada Y. Jadi ini juga bisa dipandang sebagai PDB sebetulnya. Ya, ini coba kalian kalian coba ya kalian coba sendiri. Nanti minggu depan saya cek jawabannya. Ya. Oke, jadi pertanyaannya pertanyaan berikutnya adalah begini. Ini kan masih gampang ya. Ya ini sih betul linear PDB order 1 linear non homogen ya sudah contohnya. Tapi kalau kita perhatikan dua contoh ini kan hanya bergantung kepada satu variabel ya, salah satu variabel. Nah, bagaimana kalau udah campur gitu? Campur itu artinya begini kan, mengandung ini dua-duanya ada UX, ada UT gitu. Ya. Nah, ini menjadi tidak mudah gitu. Menjadi tidak mudah, tidak bisa diselesaikan seperti yang cara tadi gitu. Nah, metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan yang sifatnya lebih umum begitu ya, yang bentuknya lebih umum kita sebut metode karakteristik. Nah, ini akan kita akan saya terangkan eh, sekarang. Ya, jadi hari ini acaranya membahas tugas, kemudian e, ini metode karakteristik. Saya menerangkan bagaimana menggunakan metode karakteristik untuk menyelesaikan PDP orde satu linier. Ya, nah metode ini nantinya juga kita gunakan untuk PDP orde satu yang lain, yang kuasi linier dan nonlinier. Sehingga saya ingin kalian e, paham betul konsepnya. Ya, oke saya terangkan pelan-pelan ya, karena ini merupakan hal yang baru. gitu jadi uh, bentuk umum dari PD orde satu linier tadi kan sebetulnya gini ya, a du x ditambah b du y plus gitu kan ya, cu sama dengan d gitu. Nah ini saya pindah ke kanan gitu. Jadi yang plus cu tadi saya pindah ke kanan kanannya sebenarnya minus cu ya. Tapi kan c, uh, minus cu ya, jadi c-nya ini kan masih umum gitu. Jadi saya anggap saja uh, minus c itu tadi adalah c yang baru ini c yang baru gitu. Ya, jadi bisa kita nyatakan seperti ini. Ya, secara umum, ya secara umum karena kita kan tidak tahu A B C dan D-nya ini. Ya, oke. Okay. Jadi eh uh, sebetulnya di sini kita jadi punya bentuk seperti apa coba. Ya. Jadi, oh ya Uh, kalau tadi saya belum bicara tentang syarat awal ya untuk contoh yang dua dua contoh yang tadi yang satu saya selesaikan yang satu saya minta kalian coba itu tidak ada syarat awalnya. Nah metode karakteristik ini digunakan untuk menyelesaikan PDP order satu linear ini kalau diberikan syarat awal ya jadi syarat awalnya misalnya begini. Ux t0 sama dengan fx. Boleh juga syarat awalnya itu yang jadi di sini kalau syarat awal seperti ini kan yang yang konstan t-nya gitu ya. Jadi pada T tertentu gitu, T T0 sehingga merupakan fungsi dari X syarat awalnya. Kalau kalian pakai syarat batas misalnya eh uh, U X-nya yang tetap kalau syarat batas. Jadi X sama dengan X0 nanti T-nya yang bergerak gitu. Ya. Maka nanti menjadi ini F T gitu. Ya, tentu saja kalian boleh pakai variabel yang lain kan? X, Y cukup juga, juga boleh. Jadi jangan bingung kalau saya sebut di sini syarat awal ini karena saya yang saya tetapkan tetap adalah t-nya, gitu. Ya kalau nanti kalau nanti yang dibuat konstan adalah x-nya maka jadi syarat batas, gitu. Ya kalau yang dibuat konstan adalah x-nya maka di sini menjadi f(t) karena t-nya yang berubah, gitu ya. Nah, ini dalam pembahasan ini metode karakteristik ini saya saya gunakan yang syarat awal deh ya itu sebetulnya boleh syarat batas jadi metode karakteristik ini seperti apa ceritanya jadi awalnya eh, kita misalkan x ini x ini kan di sini variabel eh, bebas ya variabel bebas tapi dalam metode karakteristik ini kita munculkan variabel lain yaitu s ya dan kita kita misalkan x ini bukan lagi eh, variabel bebas ya, melainkan variabel terikat gitu, variabel yang merupakan fungsi dari S, gitu, ya. Dan T juga seperti itu, jadi dimunculkan variabel bebas lain gitu, sehingga variabel bebas yang X dan T ini berubah menjadi variabel terikat. Ya, jadi hati-hati di sini X dalam metode karakteristik ini berubah menjadi variabel eh, terikat dan muncul variabel bebas yang lain yaitu S, ya. Nah, karena U ini fungsi dari X dan T ya, maka U ini menjadi fungsi dari S juga gitu. Karena karena X ini fungsi dari S dan T ini fungsi dari S. Gitu. Jadi seperti apa ya berantai gitu. Berantai ya. Jadi U fungsi dari X, X-nya fungsi dari S, maka U jadi fungsi dari S. U fungsi dari T, T-nya fungsi dari S, maka U juga fungsi dari S nah seolah-olah kan u ini jadi fungsi satu variabel ya tadinya kan fungsi dua variabel x dan t gitu nah sehingga seolah-olah u ini menjadi fungsi dari hanya satu variabel s gitu ya makanya kita bisa menurunkan u uh, ini terhadap s jadi seolah-olah seperti fungsi satu variabel gitu sehingga turunannya seperti, seperti turunan biasa ya Nah, ini sebetulnya ini bukan turunan biasa ya, tapi kita sebut turunan total. Ingat nggak di di kalkulus berapa? Tiga ya mungkin ya. Kalian kenal bentuk seperti ini? Ya, ini turunan total kan ya? Turunan total gitu. Turunan total du ds. Nah, du ds ini kan kita kalau memurunkan terhadap s, sedangkan sedangkan s ini tersembunyi di x dan t ya maka kita harus gunakan aturan rantai, kan? Supaya bisa U bisa sampai ke S, berarti U harus via X dan T, gitu. Karena U sebetulnya fungsi dari X dan T. Sehingga kita turunkan dulu terhadap X, kemudian dikalikan DX, DS. Nah, kalau ini betul DX, DS, karena X hanya fungsi dari S saja. Tapi kalau U ini berarti do, ya. Do U, do X, turunan parsial sial. Karena U fungsi dari X dan T. Gitu, ya. Ditambah... Ini kan karena u juga fungsi dari t maka penurunan terhadap s ini via x dan t sehingga harus ditambah du do dot t kali dt ds ya atau kalau saya tulis ulang ya ini saya tukar posisi gitu jadi dx do dx ds dikalikan du do dot x ditambah dt ds dikalikan du do dot t nah oke okay. sekarang kita kita lihat bentuk ini ya bentuk-bentuk ini. Ini kan mirip ya dengan bentuk ini. Ya, ini kan mirip nih. Ini ada du x, di sini juga ada du x. Kemudian ini du t, ini du t. Jadi, kalau bentuk yang ruas kiri ini, ya, saya sebut DUDS, maka ini akan akan cocok gitu ya. Ini boleh saya sebut sebagai DUDS asalkan apa? Ya. Asalkan asalkan yang AXT ini bersesuaian dengan ini nih. Ya, AXT bersesuaian dengan DX, DS kan? Ya, jadi berteman dengan ini ya, bersesuaian gitu. Kemudian BXT-nya ini berteman dengan DT, DS ini. Ya, harus sama dengan ini gitu. Ya, sehingga kita punya ini kan, persamaan ini. Jadi, DX, DS ini harus sama dengan AXT. Kemudian DTDS ini harus sama dengan BXT baru kita bisa bilang ini semua adalah apa tadi DUDS gitu. Nah kalau ini kita 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 eh, namakan DUDS ya kita samakan dengan DUDS ya maka kita akan punya persamaan DUDS sama dengan ini kan CU plus D gitu. Sehingga nanti kita punya tiga persamaan dxds sama dengan axt, dtds sama dengan bxt dan ini kan duds ya duds sama dengan cu plus dx gitu ya oke okay. ya ini yang saya bilang tadi ya jadi duds tadi yang ruas kiri tadi yang panjang kita singkat jadi duds saja kan ya jadi sama dengan ini ya atau karena tadi x fungsi dari s t fungsi dari s ya maka C dan D juga fungsi dari S. Ya, atau ini kita bisa ubah menjadi apa? E, U aksen dikurangi C, ya, CSU sama dengan DS. Nah, ini kan sebetulnya PDB, ya. PDBO1 linear non homogen. Kalian boleh pakai metode yang yang manapun gitu, ya. Boleh pakai Bernoulli, boleh pakai Lagrang, boleh pakai uh, faktor pengintegralan ya. Jangan lupa. Nah, oke. Okay. Jadi kita peroleh tiga persamaan. Tadi saya sudah bilang, ya. Diperoleh sistem sistem ya. Sekarang kita punya sistem sistem PDB. Karena kita punya tiga persamaan, ya tiga persamaan, ya. Tiga persamaan dengan variabel terikatnya apa? X, T, dan U. Variabel bebasnya apa? S, ya variabel bebasnya hanya satu, yaitu S, ya sehingga kita punya PDB, ya. Nah, oke, okay, ini selesaikan, ini diselesaikan, ya. Ini diselesaikan kemudian. Oke, okay, sebelumnya persamaan tadi ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Ya, jadi kalau saya tanya persamaan karakteristiknya apa gitu, ya kalian tulis ini, ya tulis ini, ya. Oke, okay, jadi persamaan karakteristik ini bergantung pada A, B, C dan D, gitu. Ya, jadi gampangnya, gampangnya nanti menghafalkannya kan gini ya, yang 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 di depannya do, do, x ini menjadi DTDS gitu, yang di depannya DU t ini menjadi DTDS. Terus yang keseluruhan ini menjadi DU DS. Gitu, gampangnya menghafalkan. Ya, nah oke. Okay. Kalau ini kita selesaikan, ya bisa diselesaikan. Ini kan kita masih belum, ini masih teori ya. Jadi pura-puranya ini bisa diselesaikan, gitu. Belum tentu bisa diselesaikan kan ya? Yang namanya, oh sebentar, kalau linear selalu bisa ya? Atau enggak? Belum tentu ya. Saya pernah di kuliah PDB itu ada. PD linear yang tidak bisa diselesaikan, kenapa? Karena integralnya sulit, gitu. Ya, jadi kalau ini, sistem ini bisa diselesaikan, ya, maka eh, ini ya, bisa diselesaikan, maka diperoleh kurva kurva solusi, ya, kurva solusi di R3 yang diparametrisasi oleh S, yaitu ini kan, karena solusinya tadi XS, TS, US, ya, jadi kalau kalian ingat di di kuliah kalkulus 3, maka ini sebetulnya kurva di R3 yang diparametrisasi dengan parameter S, gitu. Nah, kita sebut kurva ini sebagai gamma, gamma besar. Ya, gamma besar. Nah, nah kurva ini, ya, tadi harus melalui syarat awal, kan? Ya, syarat awal. Jadi, eh, syarat awal ini. Ya, syarat awal ini. Nah, kita lihat di sini ada 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 mulai ada perubahannya. Jadi T0 ini kan T pada saat uh, T0 ini syarat awal ya. Nah, X0 ini tadi kan sebetulnya enggak ada syarat awal yang X0 ya. Ya, ini kenapa ada 0? Nah, ini 0 ini adalah milik S sekarang. Ya. Bukan bukan 0 itu T bukan ya, bukan. Ya, tapi ini situasi awal yaitu ketika S-nya sama dengan 0 gitu ya jadi di sini S ya oh, S yes, gitu ya yang ini 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 S jadi ini T T 0 ya ts S sama dengan 0 itu sama dengan T 0 ya nanti deh saya saya, saya kasih eh, contoh ya oke nah sekarang kalau misalnya ini kan kurva di tiga dimensi kalau kita eh pandang kurva ini di maaf ini di R2 harusnya ya di R2 maaf ini harusnya di R2 maka yang ini tidak kita pandang U-nya. jadi kita punya gamma yang ini di R2. Maaf, ini salah ya, ini harusnya di R2, jadi kita hanya memandang X dan T saja. Maka kita peroleh kurva baru yang namanya cekar. Hmm, saya sebut cekar, kenapa ini yang disebut sebagai kurva karakteristik? Jadi, car ini karakteristik bukan car mobil ya. Kalau car mobil kan ini C ya, gitu. Jadi, kurva karakteristik di bidang bidang ya karena di R2 ini R2 ya gitu nah ini kurva kurva karakteristik ini ada di bidang nah sekarang sekarang ini belum selesai kan ya karena sebetulnya kita diminta menentukan U yang memenuhi syarat awal ini kan UXT0 sama dengan FX ya berarti U itu harus melalui suatu kurva di R3 ya jadi ini kan kurva di R3 ya ya ux t0 sama dengan f x ini suatu kurva di r3 yang merepresentasikan syarat awal. Jadi kita sebut kurva ini kurva f x di r3 ini sebagai oke c gitu. Saya, saya, kasih c dan c kalian jangan bingung ya c k ini tadi adalah datang dari solusi ini kan pdb. Kalau ini c ini datang dari syarat awal. Nah, kurva ini juga diparametrisasi, ya, tapi tentu saja tidak boleh dengan, menggunakan S lagi, tapi kita gunakan variabel lain ya parameter lain yaitu parameter tau. Jadi kurva ini Diparametrisasi, dinyatakan sebagai persamaan parametrik seperti ini ya. x-nya sama dengan x tau, t-nya sama dengan t tau ya. Nah, t ini kalau di kalau di syarat awal berarti kan t-nya sama dengan t0. Gitu. Ya. Nah, sehingga nanti u-nya juga bergantung kepada tau ini saya belum tahu nanti ya karena ini tidak tidak tahu kan ya belum tahu nanti saya terangkan deh ya yang sudah pasti tahu ini ya T itu sama dengan T0 di syarat awal ingat ya C ini menyatakan syarat awal kalau Ckar tadi menyatakan uh, solusi dari persamaan diferensial biasa nah oke okay. jadi karena karena si si siapa ini namanya ini tadi Gama ya, gama ini kan solusi harus melalui, uh, harus bukan harus melalui harus memenuhi, harus memenuhi syarat awal ya maka kurva c kurva gama ini harus berpotongan dengan dengan syarat awal ini yaitu kurva c ya gitu jadi c ini harus berpotongan dengan uh, di tiap-tiap tau ini ya ya c ini harus berpotongan dengan tepat satu kurva gamma jadi kurva gama ini kan banyak. Karena apa? Karena kita punya PDB. Tentu saja masih solusi umum ya, pasti solusinya banyak. Gitu. Nah, karena setiap untuk setiap to ini C berpotongan dengan tepat satu kurva gamma kan berarti banyak nih perpotongan-perpotongannya. Gitu. Sehingga nanti cekar ini sekarang ditandai berdasarkan perpotongannya ini, gitu. Ya, sehingga sekarang cekar ini bergantung kepada to misalnya di to 0 gitu ya untuk setiap t0 berpotongan di uh, u, u U ini misalnya ya, suatu U gitu. US, US ya di tau 0 gitu. Ya, maka cekarnya juga ngikut. Jadi cekar S tau 0. Di tau yang lain misalnya di tau 1 ya, seperti itu juga ya. U-nya nanti U-nya nanti eh, uh, berpotongan dengan C di tau yang lain. Gitu ya. Maka maka uh, kita punya eh, uh, cekar S, tau 1 dan seterusnya. Banyak sekali gitu ya sampai kita sebut saja tau n kemudian masih berlanjut lagi seperti itu ya oke okay. nah sekarang berarti ya nanti kita punya u sekarang bergantung kepada s dan tau nah tadi kondisi s sama dengan nol itu kan merepresentasikan syarat awal gitu ya jadi ini semacam perjanjian gitu semacam perjanjian bahwa untuk syarat awal itu diambil s sama dengan 0. Gitu. sehingga nanti kita punya u itu bukan lagi bergantung kepada eh, s ya, tadi kan u bergantung pada s ya, tapi sekarang u bergantung kepada s dan tau ya, karena tadi di eh, kurva karakteristik itu eh, eh, apa eh, bergantung kepada tau juga gitu, sehingga nanti kurva karakteristik tadi kan x dan t jadi X dan T fungsi dari S dan tau, maka U nya juga fungsi dari S dan tau. Gitu. Ya, jadi eh, eh nanti S sama dengan 0 ini menyatakan kondisi awal nanti. Ya, jadi bentuk bentuk ini adalah solusi P, D, P, orde 1 linier tadi dengan syarat awal ini asalkan, nah gini, jadi yang kita perolehkan ini U, U masih fungsi dari S dan tau. Gitu padahal yang diinginkan solusinya adalah u fungsi dari x dan t gitu sehingga kita harus menyatakan s dan tau ini dalam x dan t. Jadi kita seolah-olah punya semacam transformasi gitu ya, transformasi koordinat dari xt ke s tau. Jadi saya punya pasangan koordinat nih, xt dan s tau. Gitu. Jadi koordinat yang, yang asli itu xt, ya. Kemudian kita munculkan koordinat baru itu s tau. Nah, dengan metode karakteristik ini diperoleh u-nya itu masih dalam s tau. Jadi kita harus mengembalikan s tau ini ke xt karena yang diinginkan adalah u fungsi dari xt. Gitu ya. Ya, jadi kalau s tau ini tidak bisa dibawa ke xt maka ya u-nya itu tidak diper tidak diperoleh. U yang kita inginkan tidak diperoleh. Nah, apa syaratnya supaya S tau ini bisa dikembalikan ke x t ya? Syaratnya ini nih. Ya. Jadi S tau dapat dinyatakan dalam x t asalkan ini namanya determinan apa ya? Determinan Wolski bukan. Ini pokoknya tentang transformasi deh, transformasi. Saya lupa di di kalkulus 3 ya ada ya dua atau tiga yang yang transformasi koordinat itu ya kalau kalian apa ya pakai integral lipat inget nggak yang dari koordinat kartesian ke kartesius ke koordinat polar koordinat kutub kan pakai begini nih ya jadi jadi eh, kita bisa mengubah s tau menjadi xt asalkan determinan dari uh, ini determinan apa sih saya lupa Ronski deh kalau nggak salah namanya ya Ronski jadi dox jadi x kan fungsi dari s dan tau ya t juga fungsi dari s dan tau maka kita turunkan parsial begini ya terus di di uh, buat matriksnya kemudian dihitung determinannya kalau tidak sama dengan nol maka sukses pasti kita bisa peroleh u fungsi dari x dan t gitu ya coba saya saya kasih ilustrasinya dulu ya kasih ilustrasinya dengan Uh, apa, animasi gitu ya saya saya sudah siapkan saya sudah siapkan ini saya saya minimize dulu uh, saya sudah siapkan uh, slide ini slide pakai powerpoint ya karena saya belum bisa pakai uh, apa menyisipkan video di latex ini jadi saya bikin dua file gitu ini sudah terlihat ya uh, sudah ya sudah terlihat ya file yang ini sudah ya, bu sudah ya saya, saya saya, slide show ah, oke okay. jadi saya mau terangkan eh, yang tadi tuh yang banyak kata-kata itu kalian pasti bingung ya kalau nggak dikasih ilustrasi gitu ya jadi tadi ceritanya kan gini ya ceritanya kita akan ntar saya pakai pointer deh mana ya pointernya Nah, oke okay. saya pakai pointer. Oke. Okay. Saya pakai pointer. Ya. Jadi gini, ini kan tadi ya, masalahnya kayak ini, syarat awalnya ini, kemudian kita punya persamaan diferensial biasa. Ya, persamaan diferensial biasa seperti ini yang semuanya hanya bergantung kepada S. Kalau ini kita peroleh tadi, maka kita punya gamma sebetulnya kan ya, kurva gamma yang menyatakan ini menyatakan kurva X, T, U ini ya di di, di R3 ini R3 ya kemudian kalau kita lihat gamma ini di bidang bidang XT maka kita punya yang namanya kurva karakteristik ya jadi ini tadi salah ya bukan di R3 tapi di R2 ya Oke, jadi misalnya seperti inilah, saya nggak harus lurus ya, ini ini yang gampang aja, yang gambar, gambarnya gampang. Jadi ini misalnya kurva karakteristik kita, ya. Jadi kurva karakteristik ini bergantung kepada XT, tapi eh, eh, X dan T-nya bergantung kepada sehingga kurva karakteristik ini merupakan fungsi dari S, gitu ya? Oke, okay. jadi tadi saya bilang, kan, e, gamma tadi banyak, Gamma banyak pasti juga yang kurva karakteristik yang di e, dua dimensi ini juga di bidang XT ini juga banyak, ya. Jadi, misalkan banyak lagi ya, gitu. Nah, terus e, kita punya syarat awal nih, ya. Kita punya syarat awal. Nah, syarat awal ini, misalnya seperti ini kan ux t0 sama dengan fx jadi di suatu t0 tertentu ya t0 tertentu ini ya kita punya suatu fungsi yang hanya bergantung pada x jadi berubahnya terhadap x ya ini berubah terhadap x ya tapi terhadap t ini hanya di satu t ya jadi kalau kita boleh buat garis begini ini garis t sama dengan t0 di sini maka ini ada di atasnya ini adalah u nih ini ketinggiannya u gitu nah, oke okay. Nah, sekarang ini diparametrisasi jadi tadi yang parameter s ya sekarang kita parametrisasi yang syarat awalnya jadi kita ciptakan variabel baru yaitu tau gitu variabel baru tau ya variabel baru tau ini jadi e, untuk setiap tau ya ini kita punya nilai nilai fungsinya nilai u nya ya u di tau 0 misalnya ini sama dengan apa sama dengan f e, tau 0 gitu ya sama dengan f tau 0. Kemudian di t1 kita punya f tau 1 gitu. Ketinggiannya, ketinggian u-nya ini ya. Kemudian di t2 seperti itu juga. Saya punya f tau 2 dan seterusnya. Banyak ya tau-nya banyak. Tentu saja tidak hanya tidak loncat-loncat begini karena ini kan kontinu ya. Jadi ini supaya gampang saya buat sepertinya loncat-loncat begini ya supaya kelihatan lah. Ya, jadi sebetulnya kan nyambung karena ini uh, bilangan real ya. Oke, okay. okay. nah sudah. Sekarang Uh, tadi yang saya bilang di penjelasan tadi bahwa kurva-kurva uh, gamma tadi berpotongan dengan syarat awal. Nah, maksudnya begini. Jadi gini ya. Jadi eh, uh, dengan dengan memanfaatkan syarat awal ini dan dengan solusi ini ya, solusi ini kan tadi diperoleh di sini A, B, C dan D ya, diperoleh U ini ya dan u tadi kan dinyatakan dalam gamma gitu ya dalam kurva gamma jadi tapi u ini, ini harus harus memotong ini kan harus maaf harus memotong ini syarat awal ini jadi harus memotong ini jadi ini tadi saya belum gambarkan gamanya ya saya belum gambarkan gamanya saya baru gambarkan yang cekarnya jadi gamanya itu sebetulnya begini ya ini u, 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 u syarat awalnya tadi sudah saya nyatakan sebagai c tau gitu ya c tau cekar ya jadi ingat cekar itu fungsi dari s c yang syarat awal itu fungsi dari tau itu nah sudah nah ini tadi saya ingat saya saya lanjutkan lagi ya jadi ini sebetulnya gamma ini ya jadi di setiap di setiap uh, di atas di atas setiap cekar jadi sepanjang cekar ini kita punya u sebetulnya ya kan kita punya u ini ya tadi kan u nya ditinggalkan dulu di cekar ini. Jadi sekarang dimunculkan ini. Nah, U ini harus memotong ini kan harus memotong eh uh, syarat awal. Karena kenapa? Karena harus memenuhi syarat awal. Jadi harus berpotongan gitu. Ya, jadi ini sebetulnya gamma ini. Nah, ini gamma. Ya, jadi sudah ada U-nya gitu. Nah, sekarang karena karena gamma-gamma ini nanti memotong memotong C tau ini ya, C tau yang syarat awal ini di setiap tau ini ya. Jadi sekarang gamma ini ya bergantung kepada tau juga. Jadi untuk yang hijau yang pertama ini adalah sebetulnya gamma di eh, uh, uh, S ya. S-nya bergerak kan ya. S-nya bergerak gitu. Kemudian tapi ini di tau sama dengan tau nol gitu untuk yang pertama ini gitu ya. Jadi cekarnya pun kepada tau nol gitu. Jadi yang yang biru ini cekar ini sekarang bukan lagi fungsi dari S ya, tapi juga bergantung kepada tau 0. Ya, demikian juga nanti di sini di yang yang tau 1 ini ya dipotong ya dipotong oleh jadi si U ini memotong si siapa ini namanya syarat awal ini di tau 1. Gitu ya. Oke, kemudian yang lain juga gitu. Jadi saya punya cekar S tau 1 kan ya? Gitu. Terus begitu sama ya di tempat-tempat lain begitu saya punya cekar S tau 2 akhirnya. Jadi sini gamma sebenarnya ada gamma gamma di tau satu, di nol, tau nol, gamma di tau satu, gamma di tau dua dan seterusnya. Ya ini saya, saya, saya sebut hanya gamma saja untuk memperlihatkan yang hijau putus-putus ini adalah gamma gitu. Nah sudah. Sekarang semuanya begitu. Jadi saya punya banyak sekali cekar-cekar yang sekarang bergantung kepada tau, bukan hanya bergantung kepada s saja. Ya. Jadi, eh, nah sekarang Uh, ini kan tadi uh, syarat awal ini kita janjian ya, itu kita namakan s s sama dengan 0. Jadi yang kita inginkan tahu apa? Kita ingin tahu bagaimana nilai u ini di sepanjang x ini untuk t yang lain. Ini kan baru tahu untuk t t t sama dengan t 0, ya kan? Belum tahu t yang lain. Yang kita inginkan adalah u x t. Artinya t secara umum gitu bergerak nah bagaimana cara menemukan itu cara menemukannya sekarang karena kita sudah tahu ini maka ini tinggal dihubungkan nih ini ya ini kan ketinggiannya sekian ini terus turun ya terus ini turun gitu terus ini turun lagi ini turun lagi terus ini naik gitu ya terus ini mungkin di sini kalau kalian buat banyak gitu ya ini nanti ada naik ada turun gitu di sini nih di tempat lain bukan di s sama dengan nol tapi di s yang lain jadi kita punya punya kurva yang lain nih seperti ini nah ini di, di s yang yang lain, gitu. gitu. Jadi S yang lain, kita sebut S1. Nah, tentu saja ini terkait dengan T yang lain juga, gitu. Ya, jadi ini seperti ini. Kemudian di S yang lain, ya, kita punya lagi yang lain, gitu. Dengan mengikuti ini nih, yang hijau-hijau ini tadi. Kita hubungkan, gitu. Ya, kalau kan punya uh, di, di antara yang merah ini ada yang lain, boleh. Nah, gitu ya. Banyak, gitu. Banyak. Nanti kita punya, bisa punya secara umum gitu ya T3, T4, T5 dan seterusnya nah lihat sekarang kita punya apa kita punya permukaan kan ya jadi benang-benang ini benang-benang ini ya ini kan seperti kalian menjahit gitu ya ini uh, benang ini ber, berpotongan berpotongan di, di, di bukan berpotongan ya dirangkai yang ini nih ya benang karakter ya kita sebut benang karakteristik gitu ya gitu jadi sekarang kita punya U ini bukan hanya fungsi dari e, tau saja kalau di awal U di awal ini kan hanya fungsi dari tau saja. Sekarang U ini fungsi dari S juga gitu. Gitu. Jadi kalau sepanjang ini U ini fungsi dari e, S mula-mula kemudian jadi fungsi dari tau. Kalau sepanjang yang merah ini ya yang semula hanya fungsi tau saja menjadi fungsi dari S juga gitu. Jadi akhirnya sekarang saya akan punya benang, -benang begitu. Yang kalau kalian buat bahasa matematikanya adalah permukaan. Gitu. Ya. Nah, tugas berikutnya kan sebetulnya kita harus harus menyelesaikan ini kan, ya. Jadi yang tadinya U ini hanya fungsi dari S dan T harus kita ubah menjadi fungsi dari X dan T. Itu di setiap X dan T. Nah, jadi sebetulnya ya jadi sebetulnya ini kurang betul ya kalau kita bilang ini turunan biasa ya karena sekarang x ini sebenarnya fungsi dari s dan s dan tau ya lihat ini nah ini kan ya ini x x dan t ini sekarang bukan lagi bergantung kepada s saja melainkan juga bergantung kepada tau gitu sehingga sebetulnya x t dan u ini sekarang bergantung kepada s dan tau sehingga yang saya bilang tadi ini persamaan diferensial biasa sebenarnya adalah persamaan diferensial parsial sistem ya sistem persamaan diferensial parsial sebetulnya jadi ini sebetulnya seharusnya do gitu do x do s do t do s do u do s gitu ya gitu ini do u do s hanya kan eh, berubahnya hanya terhadap s saja jadi bisa dipandang seperti persamaan diferensial biasa seperti yang contoh soal tadi saya ya itu kan kalian nggak khawatir kalau tidak bergantung kepada variabel yang lain di sini dalam hal variabel yang lainnya itu adalah tau itu ceritanya ya jadi mudah-mudahan ini jelas ya ada pertanyaan nggak sampai di sini halo kalian masih di sana atau saya delay ya masih bu masih bu masih bu masih bu masih ya jelas nggak penjelasan saya jelas, bisa diterima? Bu. Bisa bu. Bisa bu. Jelas ya, gampang ya. Oke. Okay. Bisa nah, bisa. Ya? Jadi seperti itu. Ya. Yes. Oke. Okay. Oke okay, saya balik lagi ke balik kembali lagi ke penjelasan ini, ke slide yang ini. Ah oke. Okay. Jadi kita jadi yang banyak kata-kata ini mungkin kalian bingung ya. Sekarang saya saya coba jelaskan dengan cara seperti itu. Oke. Okay. Nah di di Google Classroom itu saya unggah yang video saya saya rekam ketika saya menjelaskan yang tadi itu, tapi dalam bentuk PPS ya, PP PPS ya, bukan PPT gitu. Ya jadi sudah saya isi uh, dengan narasi gitu ya. Kalau kalian tidak jelas pakai itu, pakai yang ini juga boleh kan? Ini ada rekamannya. Oke, okay, saya lanjutkan ya. Oke. Okay, jadi... Jadi sebetulnya kalau bisa kita simpulkan, langkah-langkah metode karakteristik itu seperti apa? Pertama, ya jadi kita akan tentukan ini kan ya, kita akan tentukan ini dengan syarat awal ini. Ya, pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik itu ini, ya. Do. Jadi sekarang bukan D ya, tapi do. Do X do S do T do S do U. Ah, ini, ini, harusnya do ini masih salah ya, ini harusnya do ya. Ini do S. Ya, gitu. Nah, semuanya fungsi dari s. Gitu karena x dan t ini fungsi dari s. Kemudian diberi syarat awal. Gitu. Ya, syarat awal. Syarat awal yang paling gampang tadi saya bilang ini. t0 tau sama dengan t0. Nah, tadi kita sudah janjian sebenarnya x ini kan fungsi dari s dan tau. Untuk syarat awal ini kita janjian s-nya itu selalu 0. Gitu. Ya. Nah, kemudian tadi ketika kita kita bicara syarat awal, tadi kan fungsi dari x ya, fungsi dari x Kemudian kita ubah menjadi fungsi dari tau. Ingat enggak? Ya, kita ubah jadi fungsi dari tau. Nah, berarti x ini kan sebetulnya bisa digantikan oleh tau. Makanya di sini di syarat awal ini ya, di syarat awal ya tadi ya ini syarat awal, ini bicara syarat awal, maka x ini saya ganti dengan tau. Gitu. Ya, sehingga syarat awal untuk u Ya, syarat awal untuk U, sekali lagi semua syarat awal ini S sama dengan 0 ya. Syarat awal dari U ya tinggal bergantung kepada tau ini menjadi f tau karena x-nya saya ganti dengan tau Nah, udah. Nah, ini nih kita selesaikan ini kan kalau hanya E, apa bukan bergantung pada tau tapi konstanta gitu ya di sini ada konstanta yang masih bergantung kepada tau nanti kalau kita masukkan syarat awalnya ini konstantanya nanti berubah menjadi suatu fungsi yang jelas fungsi apa gitu ya dalam tau gitu ya Oke, kita selesaikan ini, kemudian langkah berikutnya kita harus bisa mengubah tadi S dan tau ini menjadi X, T, sehingga diperoleh apa yang kita inginkan, yaitu U, X, T. Oke, jadi sederhana ya sebetulnya ya, hanya tadi memang kalian harus paham kenapa saya harus harus pakai ilustrasi segala macam supaya kalian paham konsepnya gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau langkah pengerjaannya hanya begini saja. Tiga langkah ini. Ya, saya kasih ilustrasi deh, saya kasih contoh. Kasih, kasih contoh. Ya. Ini ini ah ini ini mudah. Ini masih mudah kenapa? Meskipun ini do u do t muncul, do u do x muncul ya, tapi kan enggak ada c dan d, ya kan? C itu tadi kan yang terkait dengan u d itu yang bagian non homogen ya. Nah, ini ini homogen nih homogen linier dan enggak ada yang perkalian dengan u gitu. Ya ini masih masih mudah. Nah oke okay. kappa di sini adalah konstanta ya. Kappa ini adalah konstanta biasanya ada yang menggunakan c menggunakan konstanta c tapi saya tidak gunakan c karena saya sering menggunakan c itu untuk konstanta yang nanti ketika menentukan solusi. Jadi saya pakai kappa ya saya pakai kappa. Oke, sekarang langkah pertama apa? Tentukan persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik gampang kan? Ya, jadi do x do s, do x do x berarti lihat koefisien dari do u do x kan? Gitu. Jadi ini x di sini x gitulah gampangnya. Berarti adalah ini kappa. Jadi nggak usah dihafalkan ya a b c d gitu nggak usah dihafalkan. Pakai logika aja. Ya, hafalannya adalah kalau yang yang do x do s berarti berteman dengan yang turunan u terhadap x gitu. Jadi kappa. Ya. Kemudian do T do S berarti yang ini kan berteman dengan yang ini. Berarti satu, ya kan? Koefisiennya satu. Kemudian do U do S apa? Kan semuanya ini. Ya, jadi ini di sini C, C U plus D-nya 0. Ya, berarti 0 dong. Nah, udah, ya ini persamaan karakteristiknya. Kemudian syarat awalnya bagaimana? Syarat awalnya sekali lagi kita pasang S-nya selalu 0. Kita pasang 0 ya. X, T, U, 0, tau. Tau-nya yang bergerak. Ya, tadi x-nya saya ambil sama dengan t ya, tau ya, karena tadi di syarat awal tadi ini eh diubah menjadi persamaan yang diparametrisasi oleh parameter tau. Ya, jadi x-nya diganti dengan tau. Gitu. Nah, berarti kan u-nya ya itu menjadi f f tau. Gitu. Ya, jadi ini tadi t0-nya adalah 0 gitu. Ya, karena di sini t0-nya saya isi 0. Jadi berubahnya dari yang tadi hanya di sini syarat awalnya di sini t t0-nya adalah 0. Oke, ini mudah ya. Sistem ini mudah sekali kan? Lihat, ini konstan semua nih. Ya, konstan semua kan? Ya, kapan konstan satu, konstan mana duluan yang mau diselesaikan? Terserah. Mau selesaikan yang T dulu boleh, yang X dulu boleh, yang U dulu boleh. Wong gampang semua kok. Ya kan? Gampang semua. Saya selesaikan, saya mau urut deh kalau gitu. Oh bu, saya ingin yang T dulu boleh karena ini syarat syaratnya mudah ya T sama dengan nol gitu ya. Saya saya dari X deh supaya urut ya do x do s sama dengan kappa. Ya, solusinya apa? Solusinya, ya. Ini kan turunan terhadap s ya, do, do x do s. Berarti variabel terikatnya x, variabel bebasnya s. Ya, turunkan, eh, integralkan, maaf, integralkan. Berarti saya punya kappa kali s karena ini do s kan ya, jadi kappa s. Ditambah jangan lupa suatu kon konstanta konstantanya dalam apa dalam tau ingat sekarang kita bicara x x ini fungsi dari s dan tau. Ya, jadi harus ada tambahan konstanta yang masih merupakan fungsi dari tau. Ya, terus dimasukkan syarat awalnya kan? Syarat awalnya x0 tau. x0 tau. Berarti s-nya 0 ya, dimasukkan ke sini. Ya. Ya, x0 tau sama dengan tau. Berarti kita masukkan s-nya di sini 0, berarti tinggal sisa c, c1 tau ya. Jadi c1 tau ruas kanannya tadi sama dengan tau. Berarti udah ketemu c1 tau-nya sama dengan tau, Ini yang saya bilang, jadi sekarang bukan konstanta, bukan fungsi yang enggak jelas fungsi apa gitu ya, tapi sekarang jelas yaitu C1 tau itu sama dengan tau. Udah, jadi X-nya ketemu nih. X-nya sama dengan kappa ditambah tau. Gitu. Ya. Sekarang selesaikan yang ini coba. Do T do S sama dengan 1. Solusinya apa? T sama dengan S ya. S plus C2 Tahu kan? Ya, mirip seperti ini kan? C2 tau gitu ya. Terus nanti dimasukkan syarat awalnya ini, t0 tau sama dengan 0. Ya, berarti nanti kan tinggal C2. C2 sama dengan 0 berarti C2-nya 0. Berarti tinggallah nanti t-nya itu sama dengan s saja karena C2-nya 0. Ya, yang paling mudah ini dodo do s sama dengan 0. <laughs> 0 berarti hasilnya konstan. Ya, konstan terhadap apa? Ya, konstan terhadap s ya tidak berubah terhadap S berarti dia merupakan fungsi dari tau. Jadi C mungkin kita sebut C3 gitu ya C3 tau. Gitu. Terus tinggal dimasukkan syarat awalnya ini. Gitu ya. Jadi seperti ini kan. Ya do t do S sama dengan 1 ya saya ulang lagi ya. Berarti T-nya adalah S plus gitu. Plus suatu konstanta yang hanya bergantung kepada tau. Masukkan syarat awalnya berarti S-nya 0, berarti sisanya tinggal C2 tau harus sama dengan apa? Syarat awalnya harus sama dengan 0. Berarti C2-nya 0. Berarti T ini sama dengan S. Gitu. dodo U -do S sama dengan 0. Ya, berarti U-nya konstan, kan? U-nya konstan. Ya, U-nya konstan. Kita sebut C3 tau. Gitu. Nah, karena syarat awalnya ini sama dengan F tau, berarti kalau di awal dia sama dengan F tau, karena ini selalu konstan, ya tidak bergantung kepada S, maka selamanya dia adalah F tau gitu jadi u oh ini konstan ya terhadap terhadap s jadi konstan tidak berubah terhadap s hanya berubah terhadap tau ya jadi karena di awal seperti ini maka untuk s yang berikutnya karena tidak bergantung kepada s maka ya tetap saja f tau gitu karena tidak bergantung kepada s sampai di sini jelas nggak jadi langkah kedua sudah di, diselesaikan ya. Ya, langkah kedua sudah dilewati, menentukan solusi dari sistem PDP dengan syarat awal. Ya, jadi sudah sekaligus menyelesaikan uh, sistem PDP yang solusi khususnya gitu. Ya. Oke, saya kira ini jelas. Udah selesai. Jadi u nya udah dapat nih. U nya sama dengan f tau. Ah bersyukur kita. F nya tidak bergantung kepada s. Berarti u nya ini sebetulnya tidak bergantung kepada untuk contoh ini, untuk contoh lain tidak tahu. Ya, kebetulan ini contohnya menyebabkan u ini hanya bergantung pada tau saja. Berarti tugas selanjutnya tinggal langkah ketiga, kita harus mengubah u ini dalam variabel x dan t gitu. Ya, jadi kita harus mengubah ya s tau ini dalam x t. Berarti kita harus nyatakan s ini apa gitu kalau dinyatakan dalam x t tau ini apa kalau dinyatakan dalam tau. Ya yang paling gampang ini s sama dengan t kan ya udah pasti ini ya s sama dengan s sama dengan t udah dapat ya berarti nanti kalau ketemu s diganti dengan t gitu nah kemudian e, tau 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 apa tau tau mana tau tau bisa diperoleh dari mana tau tadi sendar tau dari sini kan bisa diperoleh dari sini karena x sama dengan kappa s plus tau berarti tau itu adalah x min KPS kan, ya. Jadi iya. dari dari situ kita punya tau sama dengan x min KPS. Ya, padahal s tadi adalah t kan. Nah udah berarti tau itu sama dengan x min KPT. Ya berarti tau sudah dinyatakan dalam x dan t. S sudah dinyatakan dalam t gitu. Ya sebetulnya berarti s ini tidak bergantung kepada x. Ya, gitu sehingga F-nya menjadi ini. Taunya tadi kan ini, ya taunya adalah ini kan X-Min kappa T, Ya, sudah berarti uxt nya sama dengan fungsi dari X-Min kappa gitu ya. Ya, nanti tergantung F-nya, kan? tadi F-nya belum diberitahu ya. Jadi ini masih umum sekali. Ini syarat awalnya, syarat awalnya masih FX. Kalian boleh ganti dengan yang lain deh, apa misalnya. Sin x gitu, atau sin 2x, atau cos x, atau x kuadrat plus 5, atau apapun, ya, fungsi x pokoknya. Ya, dalam hal ini saya masih gunakan fungsi yang masih umum, gitu ya. Sekarang, sebelum kita, kita ilustrasikan dengan uh, fungsi apa, misalnya gitu ya, f-nya ya, kita cek dan dicek dulu deh. Betul nggak, solusi yang kita peroleh ini memang memenuhi, memenuhi ini, memenuhi yang diminta, masalah nilai awal yang diminta ini ya, oke. Okay. Jadi kita harus turunkan dia terhadap t dan terhadap x ya gitu. Jadi turunkan terhadap t untuk suku yang pertama tadi ya untuk suku pertama dari persamaan kan ini du do, do t. Nanti kita cari du do, do x ya kemudian di ke sini. Oke, okay. du do, do t, du do, do t ya. Ingat u ini fungsi dari sesuatu di sini yang bergantung kepada x dan t. Berarti sesuatu ini kita nyatakan dulu dalam variabel lain gitu ya supaya gampang ketika menurunkan. Karena kita nanti harus pakai aturan rantai kan. Jadi kita nyatakan ini misalnya ah ini tau aja deh ya kita sebut tau ya. Jadi untuk menurunkan u terhadap t kita harus via tau ya. Jadi do f do tau dikalikan do tau do t gitu ya gitu ya sebetulnya ini ini df D tau ya, karena ini fungsi dari tau saja. Jadi ini sebenarnya df D tau dot tau, dot t, karena tau itu fungsi dari x dan t, gitu ya. Oke, jadi do tau, dot t dot dot t itu kan min ka, min kapak min k, pa, ya. Terus ini do f do tau. biarkan saja. Ya demikian juga dengan do do x ya. Do do x kita eh, turunkan eh, terhadap tau dulu, kemudian tau turunkan terhadap x gitu jadi sisanya tinggal do f do to. kenapa karena do to do x sama dengan satu ya gitu udah sekarang kita masukkan ke persamaan kita do u do t ditambah kapa do u do x sama dengan apa do u do t nya sama dengan ini ya minus kapa do f do to kemudian kappa ditambah kappa kali do u do x do u do x nya kan ini do f do to ya ini negatif ini positif bentuknya sama maka nol betul ya kemudian syarat awalnya apakah terpenuhi syarat awalnya syarat awal itu tadi ux nol ya tinggal t nya diganti nol kan kalau t nya diganti nol kan jadi f x ya udah berarti betul ini adalah solusi yang diinginkan gitu ceritanya jelas ya oke jadi solusinya bentuknya seperti itu Nah, F-nya tadi saya bilang belum tahu seperti apa. Misalnya, misalnya Fx-nya sama dengan sin Px deh, sin Px. Kenapa P? Ah ini supaya gampang aja, kalau saya masukkan uh, X-nya satu kan jadi sin P, ya. Saya masukkan setengah jadi sin setengah P, kan gampang, ya. Oke, uh, sin Px, Fx-nya. Berarti Uxt-nya jadi apa? Jadi kalau tadi Uxt itu adalah F dari X min kap T gitu ya. Berarti kan X ini saya ganti dengan X min kappa T. Gitu. Jadi UXT-nya menjadi sin P kali X min kappa T. Jadi sin dari ini semua. Gitu. Nah ini bisa kita 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 bayangkan seperti apa ya permukaannya ini ya gambarnya ya. Kalian bisa nggak gambar permukaan ini pakai MATLAB? Pernah ambil PLM, mungkin di PLM kan kalian belajar ya, bagaimana menggambar permukaan gitu. Jadi, ini hasilnya suatu permukaan ya. Nanti, coba saya, saya demo kan deh gambarnya, tapi coba kita lihat uh, dulu sebel, sebelumnya. Uh, sebetulnya, ini suatu apa sih gitu? Nah, coba pada saat T sama dengan nol, betul ya? Kalau diisi T-nya sama dengan nol, kita punya OX T-nya sama dengan sin PX ya? Kan, pada saat T sama dengan satu ya. 1, maka kita punya sin p x min kapak. Nah coba dari dari sin PX x menjadi sin p x min kapak itu artinya apa? Kalau di kalkulus satu ya, kalau saya punya grafik ini kemudian x-nya ini dikurangi dengan kapak berarti ini bergeser sejauh kapak ya, sejauh kapak bergesernya bisa ke kanan bisa ke kiri tergantung kapanya. kalau kapanya positif bergesernya ke kemana ke kanan ya tapi kalau kapannya ini negatif berarti bergesernya ke ke kiri gitu ingat lagi ini kalkulus satu ya menggambar apa grafik dengan yang pertemuan awal-awal itu di kalkulus satu menggambar grafik dengan cara digeser-geser itu ya geser kanan, geser kiri, geser atas, geser bawah, terus dicerminkan yang gitu-gitu. Ya, ingat ya. Jadi F, jadi waktu itu kan F, X, Min, K, gitu. Nah, ini F-nya, gitu. Ya, jadi X-nya diganti X, Min, K, Pak. Gitu. Nah, untuk T sama dengan 2, gitu juga. Ya, bergeser sejauh 2, K, Pak. Kemudian ini T sama dengan 3, bergeser sejauh 3, K, Pak. Jadi kalau pada saat dengan waktu tempuh t ini dia menggesernya sejauh kapak. Pada saat t sama dengan dua bergesernya sejauh dua kapak. Jadi kapak ini menyatakan apa ya kira-kira ya? Jadi jarak tempuhnya kapak. Waktu tempuhnya satu. Kalau uh, waktu tempuhnya dua jarak tempuhnya dua kapak. Kalau waktu tempuhnya 3 ya. Jarak tempuhnya tiga kapak, jadi kapak ini menyatakan apa ya? Kalau kalian lihat e, benda yang bergerak, ya, hubungan antara waktu tempuh dengan jarak tempuh apa? Kecepatan. Disebut apa ah, kecepatan betul ya? Jadi jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh kan? Ya, ini jarak tempuhnya kan kapa dibagi waktu tempuh satu berarti kapa. Ya, dua kapa dibagi dua kapa. Ya, kan? tiga kapa dibagi tiga kapa. Jadi kapa ini menyatakan kecepatan. Ya, jadi ini, ini berges, ber, bergeser, kan? Ya, makin 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 besar waktunya dia makin bergeser. Kalau kapanya positif anggap aja kapanya positif misalnya kalian bisa coba nanti kapanya negatif. Ya, kapanya positif dia bergeser ke kanan. Ya, ke kanan dengan kecepatan kapak gitu. Ya, bergeser ke kanan dengan kecepatan kapak Gitu. Nah, sehingga U ini ya sering disebut sebagai gelombang berjalan. Gitu. Saya bilang tadi e, ilustrasinya tuh seperti gelombang yang berjalan. Berjalan ke kanan kalau kapanya positif gitu. Kalau kapanya negatif nanti dia berjalannya ke kiri. Sehingga persamaan tadi ini ya Persamaan yang ini tadi sering disebut sebagai persamaan, traveling wave gitu, gelombang yang jalan-jalan ya, seperti itu ceritanya. Nah, nanti saya ingin eh, kalian mendeteksi persamaan. Eh, maaf, kurva karakteristiknya nah, kita belum bicara, kurva karakteristiknya kan yang mana tuh, kurva karakteristiknya ya, kurva karakteristiknya yang mana ya, kurva karakteristiknya yang mana. Jadi, kalau kita perhatikan di sini ya kurva karakteristik itu kan tadi diperoleh dari xs dan xs dan uh, x dan t gitu ya hubungan antara x dan t dalam s dan tau ya kalau kita perhatikan hubungan antara x dan t dalam s dan tau kan ini ya jadi ini ini tau sama dengan x min k tau itu jadi kita bisa nyatakan x sama dengan X sama dengan apa? X sama dengan K/ T plus tau. Gitu ya? X sama dengan K/ T plus tau. Ya, X sama dengan K/ T plus tau. Ini menyatakan apa ya? Kalau di bidang gambarnya apa? X sama dengan K/ T plus tau. Merupakan apa? Jadi tau-nya dianggap konstanta ya, kapannya dianggap konstanta, kita bicara di bidang XT gitu. Jadi X sama dengan kapat T plus tau. Itu kalau digambar bentuknya apa? Digambar di bidang XT. Kalau kalian punya persamaan Y sama dengan CX plus apa? Bukan CX. Y sama dengan MX plus C. Bentuknya apa? Garis. Gambarnya apa? Garis. Garis dengan kemiringan M gitu ya. Terus memotong sumbu X di di mana tadi? Di C gitu ya. Iya. Yeah. Ya kalau kita analogikan dengan sumbu X, Y gitu. Nah sekarang kalau kita analogikan di sini, jadi eh, kita punya persamaannya itu X sama dengan kappa T plus tau gitu. Ya, jadi taunya pindah ke sana gitu ya. Jadi X sama dengan kappa X sama dengan, oh maaf, kappa T-nya yang pindah ke sini. Jadi X sama dengan kappa T plus tau. Berarti kan ini persamaan garis juga dengan kemiringan kapak ya. Kalau kita bicara di bidang xt dengan kemiringan kapal dan memotong sumbu t di tau. Gitu. Ya. Nah, nanti tau bergerak ini, tau bergerak, bergerak ya, tau-nya bergerak kan tadi ya banyak tau gitu. gitu. Sehingga nanti kita punya banyak persamaan garis gitu, persamaan garis yang kemiringannya sama, kemiringannya sama yaitu kapal. Padahal kapal tadi menyatakan apa? kecepatan rambat gelombang. Ya, jadi ini bisa diinterpretasikan seperti ini. Jadi kita punya kurva-kurva karakteristik gitu ya yang gitu ya, yang membawa informasi U ini ya. U ini U ini konstan. Jadi nilai U itu di sepanjang di sepanjang kurva karakteristik ini akan tetap tingginya akan sama terus gitu. Tingginya akan sama terus. Kenapa? Karena konstan terhadap S. Jadi sama dengan nilai awalnya, selalu sama dengan nilai awalnya. Jadi kalau nilai awalnya tingginya, eh, ini tadi kita pakai sin ya, tingginya paling tinggi itu satu, tingginya satu, ya udah sepanjang kurva karakteristik ini x sama dengan K, K, t plus tau ini sepanjang kurva ini dia nilainya akan satu terus. Kalau dia di, di di nilai awal dia nilainya nol dia nol terus gitu. Kalau dia min satu ya min satu terus sepanjang kurva ini. Ya, jadi kita akan punya kurva-kurva karakteristik yang berupa garis. Ya berupa garis dengan kemiringan kapal dan dia memotong di sumbut T ini di banyak tau ini nanti taunya bergerak gitu ya Oke okay. saya kasih ilustrasi dengan gambar permukaannya deh saya uh, pakai Matlab ya kalian juga bisa bikin sebetulnya saya saya sudah bikinkan coba saya buka uh, Matlabnya sudah terlihatkah belum bu belum bu Maaf jaringan saya barusan putus ya. Terima kasih kalian masih mau menunggu. Sudah bisa didengar suara saya? Bisa Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, tinggal sedikit lagi waktu kita. Saya coba ilustrasikan ya, ilustrasikan tadi tadi saya sampai di mana yang bisa kalian dengar? Uh, ini bu baru mau share screen matratnya. Yang ini sudah belum? Uh, belum di, belum ada, belum ada apa apa bu yang di share screen. Oh yang di share screen belum belum terlihat. Iya. Share screennya belum. Tertar, 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 tertar. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, saya tadi sampai di yang bisa kalian dengar sampai di mana ya? Mau share screen tadi yang terakhir itu. Mau apa? Matlab. Iya, mau pindah ke Matlab. Oh, bukan juga dulu. Pindah ke Matlab apa, ya. Apa Jadi masa, yang tadi? ini sudah sudah selesai ya. Jadi Ah, ya. Yang ini sudahkah ini sudah terlihat kah? Belum, Bu. Yang saya bilang traveling wave, udah? Ya, udah, udah. Sudah, Bu. Kemudian yang tadi saya bilang tentang, maaf, ini kok terus ini, maaf. Kok kuasi ya. Yang saya bilang kurva karakteristik ini tadi sudah kan terdengar masih? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi kurva karakteristik karakteristik tadi adalah garis-garis yang sejajar gitu ya dengan gradien kappa dan memotong sumbu T ini di banyak tau gitu ya oke sekarang saya ilustrasikan deh uh, sekarang saya pindah ke ke matlab oke okay. matlabnya bisa dilihat sudah sudah, sudah bu lho. sudah lho. sudah ya tulisannya cukup besar kah cukup bu. Cukup. Cukup, ya. Oke, okay. jadi Cukup. saya buatkan programnya. Saya punya variabel X dan T, kan? Ini tinggal gambar aja, kan? Karena solusinya udah diperoleh. Oke, okay. jadi ambil X-nya sekian, terus saya ambil T-nya. Uh, ini t ini sebetulnya kapal, gitu. Saya karena biar kayak C ya. Ini sebetulnya kapal. Uh, saya ambil, misalnya kapalnya sama dengan dua, gitu ya. Yeah. Terus saya pakai tadi, apa uh, saya buat waktunya? sampai 5 lah T-nya. Dari 0 sampai 5, kemudian fungsinya sin P X. Sin P kali X min CT ya, solusinya tadi. Oke, kemudian eh, kita gambar. Jadi eh, programnya sederhana sekali ya. Kita gambar permukaannya. Oh sebentar ini bukan permukaan sebentar ini iya ya ini permukaan ya coba Aksis, bentar ini kayaknya yang gelombang perjalanannya deh. Coba aja kita lihat apa hasilnya. Tadi, oh ya ini ini yang eh, animasinya, ya ini gelombang ya animasi gelombang berjalan. Jadi ini kapalnya tadi jadi dia berjalan ke kanan ya dengan kecepatan dua gitu ya. Tentu saja kalau kapalnya saya ganti dengan setengah misalnya saya ganti dengan setengah ya saya ganti setengah jalannya lebih lambat. Jalannya lebih lambat. Nah, angkat. Nah, ini jalannya ke kanan dengan lebih lebih lambat. Ya, kalau saya ganti dengan negatif ya, negatif. Kapannya saya ganti negatif, negatif eh, setengah misalnya, ya. Saya run. Ya. Maka dia akan eh berjalannya ke kiri. Nah, ya. Berjalannya ke kirinya setengah ya. Jadi tadi kan lebih lambat, ya untuk waktu yang sama dia lebih lambat. Kalau saya ganti dengan dua, dia lebih cepat selesai. Nah, lebih cepat kan bergesernya ke kiri. Untuk waktu yang ini nah, lagi. Nah, gitu. Ya. Oh, ingatnya itu saya ambil berapa tadi? 0,1 kalau nggak salah. Ya. Oke, sekarang Eh, uh, yang ini mungkin. Sekarang ini masih animasi ya. Oke, okay, saya ganti dengan fungsi lain. Fungsi lain, ya. Saya ganti dengan fungsi lain. Misalnya sekan hiperbolik eh, uh, kuadrat. Nah, kenapa saya ambil sekan hiperbolik kuadrat? Karena fungsi ini merupakan solusi dari persamaan Bang yang namanya soliton. Nah, pernah dengar soliton enggak? Nah ini soliton ini sedang menyendiri gitu, soliter ya. Dia berjalan ke kanan ini ada ada timernya ini ya. T sama dengan terakhir saya buat T sama dengan 10 gitu ya. Itu kalau saya ganti eh uh, -nya, eh, -nya. ini tadi C-nya setengah, saya ganti min setengah gitu, ya, min setengah, maka dia akan ke kiri. Nah, ini mungkin lebih mudah dilihat ya, kalau kan hiperbolik kuadrat, saya kan hiperbolik kuadrat gitu untuk nilai awalnya. Terus yang ini tadi Bentar, ini masih yang ini Sekarang yang ini coba Ini Bentar, saya buka deh yang lain Ini tadi, ini mungkin ya Lin Surf Oh, ini yang ini. Kemudian pakai linear yang ini mungkin Oke. Okay. Nah, ini yang menggambar permukaan. Coba saya saya gambarkan. Nah, seperti ini. Situasinya seperti ini, lihat. Ini saya pakai kapal pakai kapal kapas setengah ya ini kapas setengah ini kapas setengah oke gambarnya tadi gambarnya di mana tadi ya di sini nah oke gambarnya seperti ini lihat ya jadi ini eh, pada saat t sama dengan nol jadi ini sumbu 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 t ya ini t sama dengan nol di sini t sama dengan nol gambarnya itu berupa kalau kita lihat dari depan gimana ya dari depan nah gini ya itu gambarnya ini sin gini, gitu. Kemudian kalau kita kembalikan lagi seperti ini, untuk t berikutnya ya untuk t berikutnya dia bergeser ke kanan gitu, ya masih sin juga gitu, ya sehingga nanti akan akan terjadi uh, seperti ini, ya geser ke kanan gitu, geser ke kanan, geser ke kanan, jadi seperti ini. Nah kalau kita lihat dari atas kita lihat dari atas jadi kita xt ya nah di bidang xt ini ada garis-garis dengan warna sama ya kan garis-garis sejajar ya jadi warna warna itu menunjukkan ketinggian tadi ya kalau makin rendah makin dalam itu makin gelap tapi makin tinggi dia makin terang jadi jadi kuning gitu ya nah eh, ini kan tadi puncak lembah puncak lembah gitu ya nah ini ada garis-garis nah ini garis-garis ini yang namanya kurva karakteristik kalau kita bin, kita pandang di uh, bidang xt gitu jadi kemiringannya kemiringannya adalah kapak terus dia nanti uh, memotong di di, di to yang banyak di sini ini itu ya kemiringan kapak gitu ya nah coba saya uh, run yang dari mana ya tadi ini kayaknya yang saya ubah-ubah kapannya kapannya beda-beda gitu untuk memperlihatkan bagaimana pengaruh kapak ya seran nah ini saya lihat saya 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 gambar dari atas tadi ya jadi saya, saya langsung pasang view-nya itu view dari atas gitu jadi ini sebetulnya kan u-nya ada ya u-nya ada tapi di menghadap ke kita gitu nah, ya ketinggiannya enggak nggak digambar tapi digambar di dengan warna nah, nah, saya lupa ini kapa yang berapa ya ini kapa yang yang pertama itu kapa kapa ntar ini gimana sih ngelihat gambarnya ini dua dua satu dua kali dua ini gambar yang pertama gitu ya ini kapal setengah ini kapal setengah Terus ini kappa kappa 2 ya, kemudian ini kappa min setengah, ini kappa eh, min min 2. Ya, jadi kalau kita lihat di eh, bidang XT, nah, biasanya kita XT XT itu X-nya yang di atas, T-nya yang di di sini ya. Ini agak kebalik. Jadi ngelihatnya gimana? Nah, ini kalau kita melihatnya di sumbu T gini, ini kemiringannya makin tajam ya gitu ya makin tajam dibandingkan yang ini ini lebih lebih mendatar ini kalau kita lihat di tx gitu wah ini miring ya kita melihatnya begini kepala kita jadi miring gitu ya seperti ini ya jadi di bahwa kalau kalau T eh, kok T kalau kapanya negatif dia berbalik arah nih ya kemiringannya negatif kan jadi ke sana ini kemiringannya positif gitu terus eh, Besarnya kapa itu menentukan besarnya kemiring. Ya ini ini lebih lebih landai dibandingkan ini. Kalau kita melihatnya di sumbu T T terhadap X gitu. Ini lebih tegak dibandingkan yang yang ini. Demikian juga yang ini. Kalau kita lihat di T di sumbu T X maka ini lebih 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 tegak daripada yang yang ini. Tapi kalau dilihat di sumbu X X di sumbu TX ya. Di sumbu ini kan sumbunya TX ya. TX maka ini seolah-olah ini lebih ini lebih landai daripada ini. Ini lebih curam. Ya, tapi kita kan tadi melihatnya x fungsi dari t gitu. Ya, untuk untuk kurva-kurva eh, apa? Kurva karakteristik, ya kan? Kurva-kurva karakteristiknya. Oke, seperti itu ceritanya. Oh iya, tadi saya belum terangkan bahwa kenapa ya itu tadi. Eh, eh, apa namanya, sepanjang kurva, sepanjang kurvanya sama ya. Karena tadi kan solusi dari U kan konstan ya, konstan terhadap S ya. Jadi dia akan sama dengan F di awal gitu. Ya, jadi konstan gitu tingginya tetap selalu sama di sepanjang kurva karakter karakteristik. Ya, gitu. Jadi eh seperti itu. Untuk soal yang lain belum tentu seperti ini ya, belum tentu konstan seperti ini di sepanjang kurva karakteristik. Dan kurva karakteristiknya boleh jadi juga tidak garis. Ini contoh yang paling mudah untuk mengilustrasikan kurva karakteristik dari solusi. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, apakah ada pertanyaan? Belum, enggak ada bu. Belum ada bu. Nggak ada ya, mudah ya. Ternyata ya, Yaya. Jadi masih mudah ya. Jadi menurut Anda susah nggak sih ini PDP ini? Simbol-simbolnya bu, mungkin yang masih belum. Kenapa? Simulasinya gimana? Suaranya kecil. Gimana? Siapa Tosti? Dini? Siapa panggilanmu Dini? Apa Tosti? Dini Bu. Eh, siapa sih tadi yang bertanya? Dini ya. Oke. Okay. Apa tadi? Enggak Bu. Uh, masih bingung sama simbol-simbolnya aja. Kan masih baru. Oh, simbol-simbolnya masih bingung ya? Ya, ya? ya karena ada apa saja tadi, disebut. ada kapal. <laughs> iya, <laughs> sama kapal, e, tau gitu ya, es gitu ya, banyak banget notasi-notasi gitu ya. Nah coba nanti kalau kalian e, ulang lagi video ini, mudah-mudahan makin makin apa namanya, makin familiar. Ya ini kan masalahnya ini hal baru buat kalian, ya. Ya mudah-mudahan kalau nanti dengan berjalannya waktu minggu depan saya rencanakan saya akan kasih soal latihan ya latihan lebih banyak lagi. Ini kan tadi baru satu ya, baru satu. Jadi minggu depan saya akan kasih soal-soal lagi dan ada satu lagi yang namanya kita akan memanfaatkan yang kemarin yang reduksi PDP orde 2 itu menjadi sistem PDP orde 1. Nah, itu nanti akan kita selesaikan tuh yang persamaan gelombang yang di di kuliah yang sebelumnya yang direduksi menjadi PDP orde 1. Nah, itu kita kita selesaikan itu. Nanti disebut solusi dalam word. Ya, gitu. Oke, jadi saya kira untuk ini, coba nanti kalian sambil merenung-renung hari ini dapat apa sih, gitu. Ya, jadi hari ini kita belajar metode karakteristik ya untuk menyelesaikan masalah nilai awal yang melibatkan PDP orde 1 linier. Ya, metodenya begitu saja, hanya tiga langkah seperti itu. Jadi kita seolah-olah meminjam variabel baru S dan tau. Gitu. Jadi memunculkan variabel baru S dan T supaya PDP kita itu berubah menjadi seolah-olah seperti PDB gitu loh sehingga mudah diselesaikan. Ya, jadi prinsipnya eh, PDP ini selalu di, diusahakan dibawa ke PDB gitu. Ya, seperti itu sih prinsipnya sebetulnya hanya begitu. Dan eh, setelah meminjam variabel yang baru itu S dan T jangan lupa dikembalikan lagi ke X dan Y. Jadi prinsip metode karakteristik hanya seperti itu. Oke, okay, apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya akan akhiri kuliah pada pagi ini ya. Saya kira kita online-nya sudah lama sekali ini. Mudah-mudahan uh, kalian selalu bisa menyimak. Kalau ada yang keluar tadi nggak apa-apa ya. Saya sendiri juga tadi bermasalah dengan sinyal. Kalau ada yang kesulitan di pulsa dan sebagainya, ini ada rekamannya nanti saya upload di. Google Classroom. Kemudian tadi ada kesalahan-kesalahan di slide saya, nanti akan saya perbaiki dulu. Kemudian saya upload lagi di Google Classroom. Gitu ya. Oke, jadi sampai ketemu minggu depan. Ingat minggu depan saya akan uh, uh, apa? Memberi banyak latihan soal supaya kalian lebih bersahabat dengan metode karakteristik. Tidak kagok lagi dengan tidak tidak asing lagi dengan uh, variabel-variabel yang muncul. Ya. Oke, okay, saya akhiri dulu. Bila Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al 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 okay, eh, okay, saya saya kamu live ya. Kalian sudah absen toh? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Dan tadi kasih kata satu-satu jam. Oke, okay, saya Lief. Sampai ketemu minggu depan.